Easy. 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 comeback gaming. Udah mulai ya, Boom. Mana game-nya? Mana? Comeback. Oh, udah mulai. Kagak selesai-selesai anjir, udah 11 HP gue dari peringkat 6. Tiba-tiba comeback. Kirain bakal ending cepet, ternyata comeback, Chin. Comeback. Ya, udah mulai juga draft. Boom lawan MAG, best of 2. Nge-tilt tuh orang, makan tuh. Double bonus strike gaben ya. Rubik, Ricky, Magnus diambil sama MAG. Poloson, oh tadi sih ini yang main. Si siapa? Playheart? Lina Tuskar, Dark Willow, Furion Blood Band, Ryan DP Band. Oh, di band semua hero-nya FBZ. Tuskar Japoy, Willow Mars mungkin. Combo jadul. Oh enggak, Brewmaster. Ricky Maru. Brewmaster, next pick-nya lagi buat MAG. Magnus sudah diambil sama Rubik. Ricky 5. Apa Rubiknya taro? Bisa Rubiknya taro 4 sih. Ricky 5 range carry, Furion udah di ban. Oh, Lifestealer. Jarang nongol juga ini hero. Lawan Lina lagi. Ini selama bisa jaga jarak sih kayaknya fine-fine lah Sumi. Ini kayak pertama kali juga bu main Lina. Yang main gak jauh-jauh dari Monkey King Natsumi. Monkey King, Brewmaster, Tuskar 5 mungkin. Undying udah di band ya? Undying semacamnya. Oh belum sih. Clockwork, Undying masih ada buat tandem Lina. Ya walaupun bisa jadi buat Japoy juga sih. Cuman kayaknya udah pasti jadi carry biasanya Lina sih sekarang. Ya sebelum di nerf kan besok. Udah cakep banget itu closingan patch kemarin kan finalnya. 3 kali dikasih pick Lina. Hina banget ya. 3 game dikasih Lina, gak logis. Kagak logis Liquid. Ya, Undying juga langsung diban. Standar tandem sama Lina di safe lane. MAG sisa hero-nya. Mid lane mungkin buat Exilearn. Exilearn. Ya, pak last pick. Pucek. Pucek. Zeal. Ini Zeal mana ya, lupa gue. Polosnya Exilearn merah, ini Zeal bukan sih? Ini Young God, ya, ini Zeal mungkin. Gue lupa juga guildnya apa sih Zeal. Kayaknya Zeal ini. Zeal. Quap juga langsung di ban. Sementara last bannya buat MAG, Batrider. Batrider juga masih ada aja ternyata. Si Sairoe Japoy atau enggak pos 5 buat Boom. Atau enggak Brew 5 sih, China juga doyan main Brew. Cuman biasanya sih tandemnya Clockwork Undying semacam ya. Brewmaster 5 kan kemarinnya sering di pick juga. Jauh Noel sempat juga, China juga doyan banget. Tapi paling ngambil Tuskar Mid Brew FBZ. Cuman lawan Lifestealer juga enggak enaknya ada Red sih. Timber. Timber siapa? Oh benar Brew 5 berarti. Brew 5 Timber offline. Wah main jorok anjir. Ketemu Lifestealer langsung ngambil Timber. Dua hero STR di MAG. 10 seconds. Oh, Yuka ke spawn. Jadi apa Kanggalon? 5 seconds. Yuka ngapain? Kalau Dalu cabut kan pos 4 kan butuhnya. Ya Travin sudah bakalan cabut. Timber saw. Tuskar juga di buat Japoy palingan Brew 5 Timber FBZ last pick-nya buat Viper dah pick. Viper. Tapi butuh mid lane juga ketemu Tuskar. Magnus 4 rub masuk Magnus 3 Rubik 4 Ricky 5 apa gimana? Apa Magnus mid? Magnus mid lebih jarang lagi anjir. Last pick buat MAG, hero-nya Exilearn mungkin. Exilearn.
Siapa Nono jadi old age anjir. Lama-lama jadi ntar Haide lagi. Eh Haide siapa namanya? Lim. Tiba-tiba Lim nongol. Udah lama gak kelihatan tiba-tiba spawn Lim. Lim sama Womi. Lim, Womi, Daya. Ntar Yuka jadi coach tiba-tiba gantiin Trapins. Kurang DB doang. DB udah di divisi 1. Ya last pick-nya buat MAG sisa hero mid harusnya dan lesrak pilihannya buat Exilern. Ya tapi yang jadi masalah on Lina bisa di burst cepat sama Lina kalau ya kalau early game gak hancur-hancur amat. Natsumi, Poloson Rubik, FBJ Timer ya, X-Nova main Brewmaster. Ya post China sering banget post 5 Brew. Pertama kali si Elephant, gue lupa nama supportnya, oh Red Panda, sempat main Brewmaster 5. Brewmaster. FBZ-nya ditaruh di offlane Timber jadi. Timber saw. Ya Lina ntar bisa bikin match layer kalau mau buat lawan Lesrak. Nah, FBZ nggak bikin Mac Griff Pipe ini biasanya Timber standar Hood SNK. Hood SNK greedy build Sivas mungkin ntar next nice buat Lesrak. Cuma kalau nggak ada pipe repot juga lawan Lesrak paling ya beli BKB early core-core. Paling ya ada Sleeping Dart main ngeselin, Miracle main Ricky, Sleeping Dart kena Skewer Back, ada Rubik Telekinesis juga. RP juga pissing BKB kena RP 4-3 hero terus kena Lesrak stun, Smoke Screen, ya, pegang pala. Pegang pala gaming. Yang enggak. Ya best of two series boom. Ya sebenarnya udah playoff kan mereka harusnya. Arena Anthem, Moon Studio Major ini bos. Ya mereka harusnya sih udah playoff. Cuma mungkin nentuin upper. Oh MAG masih belum, masih main 2 kali lagi. Ya, kalau menang di sini mereka 11, 5 win. 5 win 4-2-1, boom skornya. Oh MAG justru di bawah anjir, belum pernah menang MAG. Buset, 0-4-1. 0-4-1. Cuman masih ada sisa 2 game. Ya 2 game. Anything wrong? Apa Zell ditip? Udah ngetip-ngetip aja. Yang gak sahabat Julio. Edar ada MAG tim divisi 2. Next bakal jadi saingan spawn, saingan boom juga buat promosi. Ada Poloson main Rubik, oh dan namanya udah MAG juga Poloson. Udah didaftarin kayaknya. Poloson main pas 4 Rubik, kemarin sempat main di China, di IG, tapi sekarang balik ke Seiya. Lesrak, Exilern, Zell main, oh mak Zell hilang ini, gak pakai tag team MAG. LGD kah? LGD Zell. Magnus 3 buat Zell, Lifestyle Carry buat Young God. Sama Miracle main pos 5, udah bukan main core lagi. Radian ada Boom, FBJ main Timber saw offlane. Willow 4 buat Saver, ini udah jarang nongol juga. Tuskar mid buat Japo, emang carry Natsumi, Lina barengan sama X-Nova main Brewmaster pos 5. Pos 5. Yang gak gak usah ranknya hampir top 10 kan dia, ya 16. Rank tinggi semua ini. Miracle 135. Miracle 135. RTG. Kenapa saya pernah main RTG anjir? Rasmus. Update patch baru paling besok pagi. Ya, hari ini hari terakhir buat Lina Gimang, Lina Bloodstone Gimang. Siap-siap kena nerf besok. Ada Muerta juga, hero baru. Zell. Masih aman. Shockwave dikit, Harvey, Vera, X-Nova. Ya main tanky juga. Ntar paling tinggal bikin apa? Pos 5 bro. Earn Vessel mungkin. Ya ada Lesrak juga sih. So Timber gak mungkin bikin Earn Vessel. Paling Hood langsung. Belum tentu bikin Pipe juga. FBZ, Poloson. Ya masih aman. Bisa jaga jarak lagi. Gak ada stun. Untuk pake Natsumi stunnya. Bloodstone malah kena buff. Buff apa lagi anjir? 100% spell lifesteal. Itu udah GG. Paling dihilangin bisa jadi itu Bloodstone. Di delete langsung. Dah delete.
ganti item lain. Ya harusnya ada item baru sih. Yakin ada item baru, neutral baru. Bisa jadi mungkin creep neutral baru juga. Udah pasti gede juga tuh size-nya. 1 giga lebih harusnya. Bisa jadi kalau perubahannya gede patch-nya. X-Nova. Eva Combat. Boots. Maelstrom Gleipnir. Ya paling juga yang susah buat MLG paling kiting-kiting sih dari boom. Di depannya juga ntar ada Tuskar Timber. Paling Exilion mungkin bisa dapetin kill. Japoy. Aman. Exilion juga gak mau terlalu diving ya. Bisa ada snowball juga di Japoy buat ngindarin damage dari stun. Dapat. Iya lo di deny. Tapi mungkin bisa di kill nih Exilion. Ya bisa di kill, harusnya Exilion gak ada mana buat lempar spell. Ada Fairy Fire, Lightning Storm udah ready lagi cuman ya gak dikejar sama Japoy. Udah dikalkulasi sama Japoy gak cukup kayak damage-nya. Sementara Lina mati di bawah. Oke, mati di bawah tower. Kena skewer telekinesis sudah pasti. Apalagi kombo kalau bukan itu. GG gimang. Matinya di bawah. Napsumi. Oh, skewer lagi. Kena lagi. Ada telekinesis juga sih X-Nova. Masih mayan tanky. Gak gampang buat detect. Ngapain buang-buang mana anjir Polason? Buang-buang mana aja pake telekinesis. Iseng banget. Willow. Nyoba ngejar Miracle. CEO. Dikejar CEO Mineski Sunter. Miracle. Ya, nice dodge. Tapi kena Bramble Mesh. Masih aman. Ya atas harusnya aman-aman buat FBZ sama Sever. Gak begitu masalah ketemu Ricky sama Lifestealer. Gak ada potensial kill dari dua hero itu. Justru mereka harusnya potensial killnya gede. Bubble Mask, Curse Crown. Coba rotasi juga ke mid lane, Sever. Japoy juga gak dapat botol charge. Berharap ada supportnya yang mati. Bisa isiin botol botolnya Japoy. Sever ketemu lagi sama Miracle. Ya bentar lagi juga rune, udah coba secure rune lagi Japoy, sering aja apa kagak. Atas apa bawah rune-nya? Atas nih. Sapper juga diincar itu. Oh, turun. Oh ya, 4 baru anjir. Lupa yang Sapper. Oh, enggak dapetin ini ya. Rune-nya diambil Miracle minimal tapi kayak bakal mati Sapper. Miracle bisa ngedodge magnetic salted damage-nya masih gak cukup 1 hit, 2 hit. Ada Japoy bantu dan malah Miracle yang mati CEO. Klasik CEO. CEO. Udah rungkat aja. Natsumi, Falcombat, Maelstrom. Nah, ini kalau mau sih, Zell langsung blink early sih. Mac langsung blink. Kayak kalau bisa main agresif sih, enak banget. Lina kalau dibiarin farming, ya ntar kayak semalam tadi tubuh gladiator saja. Hari-hari ngasih Lina 3 game. Gak ngerti lagi anjir. Sekalinya dikasih first pick bukan yang ngambil Lina malah ngambil Furion. Saking pedenya gara-gara ngelawan Talon ngebantai kayak Furion anjir si Mike. Lina kosong kagak diambil. Ngambil Furion. Lina diambil Gladiator rungkat. Hadah, dadah aja. Mungkin siasat ngasih poin juga tuh ke Gladiators. Biar IU dingin dipucuk DPC poin. Hari-hari. FPJ, Soaring Hood. Soaring Hood kaya mungkin. Staff of Wizardry udah nongol. Udah pasti gak mungkin bikin McGriff's Pipe. Timber Saw. Jadi mungkin ntar main repot kalau belum ada BKB, apalagi kalau Shark Blossom-nya jadi cepet. Ini kenapa ngasih tip gini aja. Angkat-angkat tangan. Mentang-mentang menang ya. Angkat-angkat tangan, tiba-tiba final dibantai. Gladiators. Gua pikir bakal 3-1 gitu Gladiators menang, ternyata sweep bersih. Ya total 5-0 ya sama dia per bracket kemarin. Liquid. Dia per bracket kalah 2-0, final juga 3-0.
Mungkin kegampangan lawan Talon. Kegampangan lawan Talon, tiba-tiba lawan Gladiators kok jadi susah game-nya. Miracle. Dari easy langsung ke extreme. Masih aman? Udah kebuang juga Bramble Mace-nya Saper. Bazer juga sibuk. Aras Yanggat di atas. Amlet buat Yanggat. Natsumi. Maelstrom langsung, Falcon Blade beres. Oh nggak jadi Falcon Blade, dia langsung Maelstrom aja. Javelin udah dibeli. Skip Falcon Blade, langsung Maelstrom. Eh, so far masih fun-fun aja, 3 core dari masing-masing tim. Paling Yanggat, nggak begitu dapat game di atas. Susah farming lawan Timber. Supportnya juga Ricky, nggak punya stun, nggak punya apa-apaan. Nggak bisa haras musuh. Ya Timber saw juga. Udah gitu physical damage dua-duanya. Gimana mau ngeharas, yang ada nambah HP-nya FBZ. Pakai reactive armor. Oh, ini saya dua kali di 3-0 ini ya. Berturut-turut, final berturut-turut. Hitungannya. Finalan berturut-turut kalah 3-0. Rubik bakal mati si Poloson. Dan ya, satu hit lagi bakalan cukup. Ilusinya bakal ngebunuh Poloson. Natsumi di bawah juga dapetin kill karena Zeal. Laguna. Ya, udah level 6. Nice buat Boom. Next Nova juga nyoba ngecek-ngecek ada stakan apa enggak. Ada stakan jawabannya di situ. Bisa diambil ntar sama Yapoi sama Natsumi. Oh, snowball keluar, Miracle. Masih aman kayaknya, Warus Punch dikeluarin langsung. Bentar lagi backup datang dari Ruby sama Lesnak. Dan ya, putra langsung Yapoi, ada FBZ juga di sini. Double Mesh, nice Ice Shard dari Yapoi. Dan harusnya bisa dapetin 2 kill karena support stunnya. Ngenain Yakuilo, bakal mati duluan di situ. Support dari Boom, tapi gak masalah 2 kill. Mungkin satu lagi, Exilion bakal tewas juga di tangan Boom. Boom is back. Ya, Boom 4 series sebelumnya menang 2-0 semua sih mereka. Ya, lawan tim China sih. Cuman apakah udah balik ke performa sebelumnya? Tapi besok patch baru. Tapi besok patch baru. Ngulik lagi ya, masih lama juga sih Divisi 2. Divisi 2 juga masih lama. Sebulan baru main DPC. Natsumi, Maelstrom. Bentar lagi jadi itu Maelstrom, harus hati-hati. MAG. Tadi juga mid lane udah mulai kelihatan busuk. Exilion. Mungkin Blossom jadi, Lina bisa jadi udah mau selesai BKB atau enggak Gleipnir. Ya tergantung Natsumi mau utamain apaan. Maelstrom BKB langsung apa Maelstrom Gleipnir dulu. Timber FBZ juga di atas, owning abis. Udah free farm abis, enggak ada kontesan sama sekali. Yules, oh bukan kayak. Ya Ring of Health, Yules, enggak ke hood juga FBZ. Apa udah beres? Iya, udah mau beres hoodnya. Hood, Yules. Ya, nice buat fighting-fighting juga, life stealer-nya. Dragon-nya juga nice. Werta, hero mid, au. Kemungkinan besar sih paling flexible hero macam Snapfire lagi. Paling bisa di mid, bisa di pos 4. Feeling gua sih kayaknya ada escape skill-nya. Jadi bisa dijadiin support. Mungkin core hero, tapi bisa dijadiin support. Bisa jadi. Tapi nggak tahu. Kemarin kan terakhir hampir ya Marsi sih hitungannya kemarin apa sih support ya, cuman jadiin core juga ya, kayaknya core deh, core tapi jadi ke support. Muerta Jepoy, Falcon Blade langsung next. Bling daggernya belakangan, Falcon Blade dulu dibeli Magnus Mekansnya. Oh ya Bling dagger kan nih ya, Bling dagger duluan, coba main agresif si Zeal. Ya biasanya sih kolaps kayak bikin mech dulu baru bling dagger. Cuman Zeal langsung bling dagger duluan, coba manfaatin bling RP telekinesis kali talk chair bling RP ya. Ya bawah coba di pressure juga sama MAG. Exofang sisa di sini tapi udah ada ulti, mungkin bisa di defense TP langsung ke bawah dari Yapoi. Ada ya Ricky juga belum level 6. Ada Dust juga di X-Nova udah disiapin. Berapa guys keluar dan Miracle jadi korban. CEO bakal tewas di situ. Sementara Lifestealer sama Magnus langsung cabut dari bawah. FBZ juga sama cabut dari atas. Ternyata ada Exilion juga nge-defense tower atas.
Personal Wallop kagak main kayaknya. Wallop gak punya player dia kan. Duitnya habis sih buat foya-foya di di Jakarta sama kontrak 2 hari ke 3 player AG. Oh, smoke langsung. Makanya besok subatan lah gitu. Ngumpulin duit lagi. Ya, smoke langsung dari boom. Coba cari pick up ke triangle. Stakannya tadi udah diambil sama Lifestorm pake empower. Coba lari ke midlands. Mungkin bisa sekarang dapetin tower. Poloson nongol. Bisa lari dari sini. Muter. Ya, Poloson udah pasti bakal mati. Kecuali Exilon mungkin yang bakal mau. Oh, enggak. Semua boleh ke Poloson. Exilon kena Bramble Mesh. Tapi fokus ke arah Rubik dulu. Baru mungkin ke Exilon sih udah punya level 6 di sini. Exilva bisa nepar stun. Pake Earth Panda dan di Laguna. Right click dari Natsumi. Dapetin kill ya. Oh, Saper yang dapetin kill ya. Thank you, sir. Thank you, thank you. Punya duduk belum masuk. Ini pada kangen media share semua nih, anjir. Bang, media share, bang. Udah 2 minggu kagak ada media share. Tuh bahannya Ramji udah banyak ya, anjir. Media share Ramji. Isinya Ramji semua. Tuh. Media share ntar. Rangkal, entah ngapain di sini ketahuan dan tewas di tangan Japoy. Sementara FBJ di atas juga si Fan Fana ya. Tower juga udah sekarat. Yules, SNK next. Buat FBJ, Exilon. Bloodstone-nya masih main jauh. Kurang berapa ya? 200? 300? Seceng lah. 500 buat Bloodstone. Nelstom Natsumi beres. Langsung BKB. Gak kegelap nih, langsung BKB. BKB langsung, Ricky udah ngumpulin duit. Sekarang 700, ya 2 menit lagi juga buat shardnya bisa dibeli. Ricky Maru. Normal healing cabut dari Jakarta, bro, kirim nyamperin Jakarta. Orang-orang pada kemana gitu, ke gunung, kemana, ke Bali. Ini orang malah ke Jakarta, anjir. Nikmatin macet polusi. Timber juga mati di atas. Kena Arpi kayaknya. Ya kena Arpi. FBJ. Rungkat di atas. Arpi di force. Sama FBJ. Lina juga lagi farming lagi. 10-3. Dua kali di boom. Kumo Armel. Oh Armel. Ya kalau DJ sama SSS bener ya mungkin bener. Halo OX-nya sih. Udah bukan... ini lagi kayak udah ngelik hitungannya, bukan bikin rumor tapi udah hitungannya ngelik. Ah, Japoy, nggak ada detection, nggak ada detection, CEO aman. Kalau asas-asas DJ udah bener ya kayaknya bener secret. Ya nggak tahu sih emotikonnya kan emotikon shh gitu. Shh. Kalau kata si Beruk, out secret apa tim lain? Halo X sih udah ngelik roster tim. Dota aja. Udah bukan ngasih rumor doang. Natsumi, BKB udah beres di Natsumi. Mungkin bisa coba smoke-smoke cari pick-upan. Boom. RP juga masih cooldown. Ketangkap LSE. Oh, di skewer juga tapi gak masalah buat Natsumi. Malah bisa nge-kill Zell. Dia ikutan ke skewer sengaja kayak Natsumi. Calculated. According to Keikaku kata Natsumi. Ngajak ke skewer, Miracle lagi-lagi ngapain dia di sini nyoba cutting wave. Ada detection saver, aduh support masa nggak bawa detection. Tapi ya, oh selamat dong, bad lame nya, nggak cukup. CEO selamat, cutting wave, flashstruck bloodstone nya udah beres, BKB next, life stealer pilihannya ke Halbert. Buat lawan Lina. Amlet Halbert, ya biarin flashstruck jadi damage dealer mungkin. Max Nova juga bentar lagi Vessel. FBZ juga ada SNK next. Oh, Yulsnya nggak jadi dia. Langsung SNK apa udah jadi? Oh, udah jadi. Ya, Yulsnya udah jadi. Natsumi. Ya, ini pakai patch baru sih ini. Turnamen Moon Studio. Besok kan udah patch baru. Jadi harusnya sih udah pakai patch baru. Paling libur, bisa jadi libur sehari dua hari mungkin turnamennya. Soalnya kan udah pasti, ya bisa jadi ada bug mungkin ntar. Patch baru. Balik jadi beta lagi patch baru Dota. Tiba-tiba ada bug kan. Repot juga.
Ya Boom tapi udah selesai sih ini. Ini terakhir game mereka di grup stage, jadi paling playoff minggu, ya nggak tahu minggu depan apa lusa. Jadwalnya kayak belum ada juga Moon Studio playoffnya. Jadi harusnya udah pakai patch baru. Ya jadwalnya belum ada playoff. Besok terakhir grup stage Moon Studio. Ya playoffnya belum ada jadwal. Mungkin lusa baru playoff. Ya patch baru dah. Ngulik-ngulik patch baru. Pak Cimushi sama Ohio. Ya, Tosan bakal diambil langsung sama Boom. Natsumi udah di BKB, Travel Next. Japoy udah punya Falcon Blade. Desolator, pilihannya Next, gak ke Blink Dagger. Ya, coba nge-smoke tapi kayak bakal telat. Dan Aegis diambil langsung sama Natsumi, putar arah langsung apa coba fight. Ada Blink di Zell. Oh, 4 staff dia, gak ke Mac. Rubiknya bikin Mac. Enggak. Oh, Laguna di sama Polson. Oke, okay, no Mac Gaming dari Zell. No Mac Griffs buat Magnus. Oh, biasa tak ada Ius. Easy dodge kata Bang Ipul. Ya, Brimble Mesh masih aman, ada Force Staff. Halbert juga udah beres di Lifestealer. Ujung-ujungnya nge-pick Tuskar. Ujung-ujungnya masih nge-pick Tuskar Mirana. Aqua Arden. Oh, Laguna. Ya, udah mau habis. Pakai aja. Laguna dapetin skewer tapi primal speed harusnya bisa dipencet. Ada smoke screen, mayan tanky juga ini Brewmaster, excellent. Nyoba buang spell, stunnya keluar, awas bisa diloncatin juga sama Boom. Buang spell ke arah support 5 musuh, nggak worth it. Sementara Boom juga coba fokus tower atas, mungkin cover Natsumi. Coba dapetin tower atas, outpost juga. Ya Miracle udah pindah ke support sekarang. Sejak yang God masuk turun kasta CEO jadi pos 5 main di sini lagi nih orang. Oh, tadi ward enggak ketahuan itu. Ya cutting wave mungkin bisa snipe courier. Ada sentry juga di sini. Oh, panik ada sentry. Enggak mau di ward, takut ketahuan. Tapi masih pada damage sih Boom. Ya, courier goodbye. Clarity doang untungnya. Karena item core sementara Boom juga lagi nyoba smoke, lari ke bawah, smoke break, ada excellent, bisa di burst mungkin di sini, tapi nggak ada linanya, masih jauh di atas. Ada travel ke outpost, excellent harus secepatnya kabur dia di sini, kalau nggak bakal tewas di Natsumi. Ada Chakram juga, FBZ udah nyampe, dan excellent bakal tewas Laguna. Timber Chain dari FBZ cukup buat ngebunuh, oh Zell juga bakal mati sih, buat ngebunuh Lesnak, kena fear, nggak bisa TP back ataupun blink, dan kayaknya stunnya bakal connect ke Zell, nggak bisa blink, dan bisa diberesin nama Japoy. Warus Punch-nya nggak ada mana, tapi nggak masalah, FBZ datang Warus Punch, ada mana akhirnya, dan tewas di tangan Japoy, 2 core dari MAG. 13-3, 3 kali. Nah ini kayaknya divisi 2, harusnya sih easy nih buat Boom. Paling ntar setakannya sang TP, oh, Natsumi, ngapain? Untungnya nggak ada Lesnak, baru aja mati. Yang nggak ada damage, Life Filler, dia bikin Halbert soalnya. Bahasa baru next, Xnova, Sleeping Dart. Udah nggak ada ulti, tapi FBZ ready buat nge-cover, TP back. Ya, nggak ada stun lagi. Ciao langsung. Natsumi. Oh, Yopat sudah 6-0 aja nih. Bentar lagi 7-0 tuh. 7-0 prediksi Klan Ong. Bentar lagi salah ngegolin lagi tuh, satu lagi. Oh, Fix of Threat. Miracle ada detection dan oh, masih kena silence. Tadi nggak kelihatan gitu. Si Miracle berhasil kabur lagi. Polson Netherlands next. Saper. Oh, Zeal kena stun. Ada Laguna. Pipipipipipiu. Goodbye. Ya, satu hit terakhir kena. Dan damage-nya cukup juga karena Magnus. Dapetin kill lagi Natsumi. Tower atas sudah diambil. Aegis sisa 1-10. Ya, Mitaur mungkin bisa diambil. Bang, udah bang. Bang, udah bang. Baru buka puasa udah dibikin humble god lagi.
Udah dibikin humble, God. Untung bukan di kandang ya. Kalau di kandang lebih malu-maluin lagi. Gadget, loncat lagi, X-Nova langsung buka ulti. Ada Lesnak, kena Vessel Bloodstone ya. Udah kepake, tapi HP-nya masih nggak begitu nambah. Kena Cakram juga di FBZ. Lina bentar lagi datang, bosnya datang di sini. Excellent, bakal langsung di-rack dan bakal di-kill langsung. Ada invest, tapi nggak cukup menyelamatin Lesnak-nya yang God. Mau ngincer siapa? Yopatch. Lebih gampang di-kill, nyoba kabur dulu. Sipping Dart juga keluar ke arah Lina buat pasin teman-temannya aman, Miracle ya. Tapi dianya harus ngorbanin diri sendiri. Yang penting nyanggat sama Zell berhasil kabur. Satanic langsung digasin juga sama Natsumi ya. Punya Satanic, ya rada beda. Biasanya Gleipnir dulu BKB, baru damage item, terakhir lifesteal. Satanic, Satanic langsung dibeli sama Natsumi ya. Sustainnya juga nice buat lawan Nosrak. Emang ada rumor Bali batal? Gua nggak tahu anjir. Ini di Reddit juga nggak ada. Rumor dari mana anjir? Four staff, bling dapat cakram poloson. Japoy, bling BKB. Desolator. Alphon. Mana Twitter? Kagak ngeliat nih gue di Reddit apa di mana. Twitter juga kenapa lama banget. Batal gara ini kena 7-0. Apa sih siya? Alphon aja kali ya? Alphon. Namanya apa ya Twitternya? Ah, wah, lupa gue nama handle-nya kan. Ya, bawah juga Lifesteal tewas di tangan Japoy. Natsumi fokus ke arah tower. Coba ngancurin mid tower. Natsumi juga yang... Major NTT main jam 5 anjir. Saper juga Forza udah beres. Mid lane Zell dapetin Natsumi, tapi siapa yang nangkep siapa di sini? Natsumi ready buat fight. Satanic BKB ready langsung dipecat. Army keluar. Tapi enggak ada damage yang masuk. Natsumi fine-fine aja di situ. Tapi minimal itu Army buat nyelamatin Lesnak dari Lina. Sudah Ricky harus tewas di burst sama Natsumi. Excellent masih aman dari Shard block, tapi ada skewer yang jadi masalah, ada Eos dan berhasil di dodge stunnya. Ya. Miss semua spell dari MAG. RP udah kebuang, bisa di fightin sama Boom. X-Nova masih ada ulti juga. Yang penting jangan ke stream Apollosan, kena stun. Bisa di burst mungkin di sini, berhasil di burst, gak keluar ultinya tapi yang gak. Harus hati-hati sama Ranflick Lina, mayan sakit juga. Miss. Ada Halberd, kena disarm, diskewer balik. Masih ada Satanic buat lifesteal aja sudah. Lagu nah kalau Lesnak tewas langsung sama juga kayak Anggat. Di sini langsung invest ke dalam Poloson. Warus pas disil, Poloson masih aman buat ngabur. Sementara Lesnaknya harus tewas. 8 kali di boom. 8 kali. Ganti CJ Major. Ganti CJ Major. FBJ, tuh punya SNK, si Fast Next, 1 menit buat Roshan respawn. Lina, MKB pilihannya next ya. Tadi Halbert juga miss-miss-missnya main ngeselin. Mungkin harusnya mati itu si Yanggat tadi di teamfight sebelumnya. Ketemu X-Nova lagi, Primer Speed-nya bisa dipakai mungkin sebelum kena burst. Warus Punch di steal, apalagi itu di steal. LS-nya di steal juga, X-Nova kena chance stun di sini. Mungkin nggak bisa buka Primer Speed-nya. Sementara Yanggat coba TP back, damage ada root. Dan bakal tewas di sini Yanggat. Ya, nggak perlu di Laguna. Damage reward response-nya Japoy cukup. Miracle mau iseng-iseng nih dia sleeping dart. Iseng banget nih. Oh, Timber juga ada nemuin accident di belakang. Keluar sleeping dart-nya, tapi yang lain bisa nyoba pick up juga. Miracle kena Warus Punch dan langsung tewas. Damage dari Tuskar udah gede banget. Kena Desolator Warus Punch. Outpost diambil balik sama Boom. Yang gak
Thank you, sir. Mas Nasi Padang baru saja memberikan 25.000. Buat beli nasi padang bang, sehat selalu. Thank you. Oh, pas banget tadi siang gue makan nasi padang. Tadi siang baru yang nasi padang gue makan. Ayam bakar perkedel mantep. Ya si Fas buat FBZ next. Dark Willow juga Iyuls pilihannya. Ya, Rosam udah respawn lagi, ada Shard buat Willow gak jelek, Tuskar juga gak jelek. Timber apa ya Shardnya? Oh, Flamethrower. Ya, Flamethrower juga bisa ngasih damage ke Tower. Ya, Roshan langsung diambil sama Natsumi. Ya, tinggal high ground-nya ini. Tinggal high ground doang, 217, 11 kali di boom. Sivas buat Timber, Exelva udah punya Vessel, Sever Iyuls. Terus sekarang apaan lagi? Japai BKB. Ya, BKB next, 10 stack charge di Desolator. Divisi 1, minggu depan udah mulai. Open qualifier kan minggu ini harusnya Sabtu minggu kayaknya open qualifier, soalnya pendaftaran buat season ini ditutup tanggal berapa? 12, 11 gue lupa. Kayaknya minggu apa Senin depan open qualifier udah mulai, terus kan paling enggak selang lama open qualifier sama divisi 1. Paling ya minggu depan atau enggak 2 minggu lagi divisi 1 mulai. Thank you, sir. Thank you. Di S teh. Oh, Exilon berhasil TP back. Gak ada BKB piercing. Horus masih udah kepake Zeal. Masih aman tapi kena Bramble Mesh di Sever. Diving, enggak. Satu dikasih ke Tuskar juga. Kayak Japto Loki belum keluar dah. Di Pulse juga kayaknya belum ini. Belum keluar apa udah? Gue belum ngecek lagi. Soalnya minggu ini pendaftarannya tutup buat season 2. Jadi harus, ya kalau nggak salah itu remove-nya harus sebelum tanggal 6 apa tanggal 9, gue lupa. Jadi buat nge-remove player di timnya terakhir nge-remove tanggal 6 apa tanggal 9, terus buat masukin player barunya tanggal 12 ditutup. Nah, Sever tewas, Folosan masih aman. Langsung juga udah punya MKB, Zeal nyoba kabur. Oh, nggak ada pohon, Timber Song. FBZ. Awas, ingat, RP Skewer, hati-hati. Nggak boleh tak kabur, tetap 10 kali. Maelstorms. Tuskar, LS-nya kena. Ada Snowball, kena Dart, ada Chance Unreal Snack, dan Japoi mati. Oke. Okay. Belum BKB dia. Ini masih pada ngeri takut sama Sleeping Dart sama Magnus Keyword anjir. Thank you, sir. Mama Padil. Mama Padil. Dan smoke langsung MAG, 9 kali turun lagi. Mungkin bisa dapetin RP bagus, si Zeal, Lesrak udah punya BKB. Cinderbrew keluar, awas kena skewer, Natsumi, skewernya gagal. Dan Natsumi lapar LSE, ada LSE juga dari Rubik dan bisa diburst langsung, Sleeping Dart. Gak sempet BKB di sini, dia nunggu Aegis habis dulu tapi masih aman harusnya. No X-Nova juga sempet ngelain ulti. Primal Speednya keluar, Natsumi BKB langsung nyanggap, panik dia nyoba invest. Woi invest, woi invest. Dius lagi, invest. Mati dia gak bisa invest. Ya nggak nyariin hero buat invest anjir. Baru mau invest lesak di Iyuls. Di Iyuls apa di Cyclone itu tadi? Invest. Kagak ada target invest. Oh, Polason. Objektif dah. Udah nggak ada LSE. Lesak sama Lifestealer. Ya nggak.
Nah, Raksatas bisa diambil sama Boom mungkin. 19 trik buat Lesnak, 30 buat Lifestealer. Masih ada RP di Magnus. Kinasumi juga masih ada Aegis buat 40 detik. Pipipipipipipipiu. Ya, penutupan sebelum Lina kena nerf dah. Pick Lina sepuasnya. Vladimir juga udah beres di Boomaster. Fail. Fail Vessel. Yapoi BKB next. FBJ, Sivan sih udah beres juga. Oh, Sleeping Dart kena. Masih di chance-an tapi tanknya habis. Keyword ke belakang. Masih ada Sivan juga di situ sama Eagles buat ngedodge-ngedodge spell lagi. Alasnya di steal. Dapetin stun karena Lina. Polosan di sound keluar lagi. Coba reset dulu. Timbersian juga kabur. Yang gak nyobongin Celina kena chance-an lagi. Dan Aegis ya bakal dipake. 7 detik buat Aegis. Dan ada RP keluar. Dapetin 3 hero di situ. Nice play dari Zell. Tapi damage-nya mana? Japoin gak ada BKB. Dia bakal mati di sini. Datang lagi Lina yang kena sleeping dart, match yang sama lagi dari Lesnak, mungkin bisa di-kill disini tipe ke buat Exile. Natsumi masih bisa reset, nggak bisa kayaknya disini nyoba live stun, kena bass dan bisa di-kill sama Miracle. Dapetin skill lagi ke Brewmaster dan 5 hero wipe Zell, nice play. Boom Takabur Gaming is back. Berapa gold itu anjir? Oh udah hilang lagi. Thank you sir. 3 kill Exile dapat 700, seceng 700 juga dari Natsumi yang gut. Hari-hari ya tak kabur, udah disuruh go upstairs tuh. Thank you. Om Husnul lagi lah nongol. Pas puasa ada match? Ada sih harusnya. Kayak season saat divisi 1 mulainya pas puasa gua rasa. Divisi 1 kayaknya pas puasa itu, Maret akhir. Puasa Maret akhir kan seingat gua. Paling divisi 2 juga ya barengan puasa sih itu harusnya. Mulai ngetrow manja. Tiba-tiba kena comeback aja kan. Yang gak punya buzzer, assault kuiras. Soalnya di luar Lina ini gak ada damage dari Boom. Timber yang gak begitu berasa, Tusker yang gak begitu berasa. Jadi ya udah, MAG tinggal segimana mungkin kiting Linanya. Halbert lah, Forstaff lah, Ewolves lah. Ini kalau ada yang beli Halbert lagi, mampus ini Lina. BKB sisa 6 detik ya, sisa 6 detik. Kayak waktu itu zaman TA lagi meta banget kan, pada bikin Halbert. So far, ya bakal mati, gak ada 4 staff di right click namanya Angat dan easy peasy. 4 staff ada berapa sih? Cuma ada satu Shepard doang yang punya 4 staff. Oke, cuma ada satu 4 staffnya lawan Lifestealer sama Ricky. Dan Japo juga bakal chain feeding di sini. RP dapetin 2 hero lagi. Lina yang ketahuan gak bisa salah lagi, gak bisa BKB dan tewas langsung Linanya. Sama kayak FBZ di sini yang juga bakal tewas. Yus sama Timber Centric, tapi gak dapet Vision. Yang gak sama Zell dan mati lagi. Oke, okay. Are you okay? Gopek lagi buat yang gak. Mulai. Udah dari 10 kali balik ke MAG 1K. 322 Gaming dong. 4159 dari berapa ini anjir? 84% boom. Game gampang jadi susah. Albert Chris BKB kagak, tapi kalau udah kena duluan nggak bisa dihilangin. Nah ya, tiba-tiba jadi pusing kepala kan. Yang Gat juga next bawa bikin assault kuiras, hard open wounds, Exilon juga punya Sivas. BKB Lina juga sisa 6 detik, 4 staff cuma 1 di Saper. Gak ada lagi yang punya 4 staff, ada lawan Smokescreen, lawan Lifestealer, lawan Lesrak juga yang AOE damage. Yang beli 4 staff cuma 1, anjir. Turtle of Taras, Timber next. Ini next loss-an diambil MAG udah mulai unggul ke MAG. Ini next loss-an juga ada Aghanim atau enggak Refresher lagi. Nice dua-duanya, Aghanim buat Lesrak. Refresher buat Magnus. Nah ya, 5 kali dia MAG. Udah mendarah daging emang tak kabur. Ge, sorry. Patch baru besok pagi buat Indo saya. IU harusnya IU malam. Di NA pagi, siang, di saya besok subuh pagi jam 3, jam 5 mungkin. Yus. Tapi udah ready, Smokescreen keluar, gak bisa kemana-mana, gak ada 4 staff. Oh ada 4 staff, Reserver ngebantu.
Tapi masih pada jauh, Lina on the way. Sementara Paulson kena Vessel. Ulti langsung dibuka juga Max Nova, tapi awas dicolong. Paulson bunuh dulu, pastiin gak ada Rubik Steel Primal Speed, tapi ada Snowball juga di steal sama Rubik. Max Nova bisa nyelesain karena Paulson berhasil nyelesain kill yang gak langsung BKB juga. Sementara FBZ masih di high ground sama Natsumi. Langsung invest karena Exilern, nyoba di Cyclone lagi tapi gak ada visionnya Max Nova. Ngumpet-ngumpet Exilern. Dan Primal Speednya habis. Ya, reset lagi dari boom, 50 detik buat Roshan respawn. Ya, bakal gede juga nilainya next. Ada Aghanim atau gak refresher. Jadi boom juga gak bisa ngasih musuh Aghanim atau gak refresher. Aghanim lesak juga nice buat lawan Lina, disame dan smoke break. Dis detection, halo. Japoy langsung loncat aja dia. Cuek aja dia ninggalin teman-temannya si Japoy. Ya, Ricky-nya ketangkep? Enggak. Oh, gak kena. Gak kena detection, gak kena dash. Ya, Miju jadi main pos 5. Miju pos 5. Yang guard shard, Abyssal. Dan refresher langsung. Oh, mati dah. Dua kali RP, piercing BKB. FBZ, pos. Pedet. Waktunya jokein Ngapsumi. PT Pedet. Kiska, ya Kiska kayak out. Kiska sama Vincenzo. Tadi Playhard juga sempat main, cuman kayaknya nggak ini. You speed gum. Apa sih Zell soal 6 anjir? Soal 6 banget. Oh, snowball langsung, Zell. Ada BKB langsung dipencet juga, tapi ada Warus Punch. Tapi sempat bling out, nggak ada yang bisa nge-stop bling dari Magnus. Eh, Rosa 6 detik. Tapi ngeri juga, ada Magnus, bling RP. Ricky juga sama, small screen. Bisa jadi masalah, cuma ada satu force staff juga di boom. Ya, X-Nova. Udah coba nge-scout, Daedalus. Udah selesai di Lina. Ya, coba Roshan langsung boom. Ya, Ricky nongol di cliff juga, coba nge-deward. Cinder Blue dilempar, awas kena culik dari Zell. Jangan deket-deketan, langsung BKB ke high ground. Berhasil ngebunuh Ricky, snowball langsung ke low ground juga di sit. Nyoba ngincer Rubik, Paulson masih ada 4 staff. Disini langsung Aishara, sementara Exilern. Blossom bentar lagi habis, Natsumi bentar lagi juga nyampe disini. Langsung rakyat karena Yanggat, udah punya MKB. Gak perlu Halbert, Yanggat masih bisa jaga jarak. Dan smoke langsung dari MAG. Ada buyback juga dari Miracle. RP masih belum kepake, mid lane main ke push. Boom, ada super creep. Telekinesis karena Japoy mungkin bisa di-burst disini dari LSA BKB langsung pecat dan RP 3 hero. Ada Eul untungnya tapi ada chance lagi disini dari Exilern. Harusnya mati semua di sini hero dari boom. Natsumi ngelain satang tapi lawannya 3 hero di situ. Kena bass masih bisa full HP lagi Natsumi di sini kayak kemarin Drakyo di Fonten. Dan tapi tetap bakal mati juga 4 hero dari boom cuman ngebunuh Lifestealer doang. Ya tadi ada buyback dari Miracle cuman bisa ngerosan dan di-steal pula Primal Split sama Poloson. Bunuh-bunuh, oh nggak sempit bunuh. Ya, goodbye. Exnova, triple kill. Tiba-tiba di pause lagi sama FBZ. Waduh, kenapa nih FBZ? Saipul, go upstairs. Udah disuruh go upstairs nih. What are you doing? Dari unggul berapa kali itu? 11k, 12k? 68, 58, ya 10k. 80%. Ya 12k. 12 kali 84% win probability langsung turun. Nah ya. Untung bukan DPC. Kalau DPC udah dibacotin ini anjir. Enggak DPC nya dibacotin. Untung bukan DPC season 2. Dibacotin ya sama Musi. Musi masuk ke Discord langsung. Bentak-bentak gaming. Ntar refresher lagi deh Zell. Oh udah selesai refresher kayaknya. 4K. Kurirnya mana? Oh belum. 4000 kurang berapa itu? Baru mana Void? Mana Void? Void Stone. Kayaknya kurang deh. Ya kurang 1000 buat refresher.
Enggak, ada yang bisa defense juga, pada mati semua. Creep wave udah menyerang base, enggak ada yang bisa defense. Sementara MAG juga enggak ada yang bisa ngerosan, life stealer-nya masih belum respawn dari refresher pula lagi kan. Double RP bisa diambil sama Zael, refresher kalau boom ya paling kasih ke siapa aja, Lina mungkin. Double BKB satanic, gak jelek. Cuman ya musuh juga udah punya buzzer. Abyssal nextnya buat life stealer. Gak tahu kapan buzzernya keluar, tiba-tiba kena buzz, gak sempet BKB, rata langsung. Don't look now, but Radiant's bottom tower is getting obliterated. Ayo disbuat Willow, Japoy, BKB, Aghanim. Ya udah mulai gak ada damage ini, FBZ sama Japoy. Paling tugasnya cuman ya lempar badan, makan spell musuh. Pastiin Lina aman di belakang, nge-right click, piu, dan double damage dikasih juga. Ya enggak, sering ngaji anjir. Ya ada smoke juga dari MAG. Refresher-nya udah jadi, on the way di courier. Ya, 2 RP, good luck buat Boom. Mode rise, mode collapse. Oh no 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 no, kok di depan Linanya bisa dibersang langsung di sini, ngapain Natsumi di depan dan langsung tewas di RP. Ada RP kedua kalau mau dipakai di sini, hilang juga di situ X Nova. Dan Japoy di belakang juga ketangkap. Ada RP dan bakal dibunuh Poloson, masih ada Primal Split. Dan rata ya ending game dah langsung. Gak ada buyback nih. Ngapain Natsumi di depan anjir? Oh, gua enggak ngerti. Masalahnya dia enggak lagi unggul. Kalau lagi unggul mungkin fine di depan gitu nge-cut wave di mid lane. Gak ada ulti juga kan Primal Split. Nah lo GG dong bang. Kalau lagi unggul sih gak masalah. Ini udah ketinggalan jir. Udah cepet matinya Natsumi kalau kena RP. RP kan berapa detik? 3 detik mungkin. Ya 3,75 stun. 3,75 stun sih udah cukup banget buat ngebunuh Lina dari 100 sampai 0 buat Lestrak sama Life Stealer. Dan satu lagi juga Boom gak ada Mech Griffs, gak ada Griffs, gak ada Pipe. Jadi ya full damage itu Bloodstone Lestrak sama Life Stealer nge-right click. Udah pasti cukup 3,75 detik stun dari RP. Ya tadi ada skewer juga kan. Ulala. Ya dari Refresher juga bisa dikasih ke siapa anjir. Oh Rubik nih. Oh Rubik udah punya Octarine juga. Nah lo, Pak Ci udah mencak-mencaknya nih. Darah tinggi. Kumat lagi Pak Ci, Pak Ci. Hex pilihannya buat Timber. Ini masih satu force staff doang. Iya masih satu force staff doang di Saper. Lawan Ricky, lawan Life Stealer Shark, four staff cuman satu anjir. Minimal dua gitu. X Nova juga bikin endis. Lawan Lesrak, Life Stealer, Smokescreen, Ricky. Yang beli four staff cuman satu doang, Saper doang. Di atas juga coba di-push, udah unggul 2 Rax di sini MAG. Natsumi hex pilihannya, ya gua enggak tahu sih kayak enggak ngerubah keadaan juga paling. Ya, positioning masalahnya sekarang. Natsumi segimana mungkin jangan kena skewer, jangan kena RP. Pastiin dia di belakang, tinggal right click. Agak nih buat Japoy next. Soalnya damage sih gede Lina, cuman ya harus enggak ketangkep RP sleeping dart segala macam. Hari-hari. Unless it's basketball, football, horse racing, rugby, cricket, or curling. But if I was, I'd bet on Radiant's top tower coming down. Hex Natsumi, Japoy Aghanim, refresher dikasih siapa kira? Oh, Lestrak. Ya, double BKB, nice. Bloodstone. Oh, Hex juga bisa dibeli sama Exilon. Ya beli dah Hex, apa simpen buyback 33k langsung impinnya, langsung dibeli Hexnya. Smok langsung ya, satu kali team fight kalah, GG, boom. Buyback nggak ada, 900 gold, Lina. X Nova sama Saver juga udah kepake, Timber doang, 400 gold buat Tuskar. X
Snova Endis. Ini tinggal satu team fight menang udah GG. Game pertama EGPG comebacknya. Terlalu ngeremehin Magnus anjir. RP dapat bagus, hilang udah. Piercing BKB bos. Miracle juga punya Etherlands, Force Staff, Tumbler's Toy, masih dipegang juga menit segini. Ya masih ngeri juga emang Age buat nge-push, walaupun sebenarnya Boom gak begitu strong high ground defense-nya. Belum ada Ganim, Japoi. Ya jadi Boom bisa farming buat buyback, Lina sama Tuskarnya, terutama Japoi Nasumi. Masih ngeri juga MAG buat nge-high ground, mungkin takut kejadian kayak tadi Boom. Ya Boom juga gak punya kontrol sih mereka. Gak ada RP sleeping dart semacamnya yang gampang buat nyulik. Paling ntar Aghanim, cuma masih jauh juga Japoi. Mungkin safe buyback juga, mendingan. Japoi, Aghanim next. Zeal, apalagi dia 3400 gold, Octarine mungkin selesain sama si Zeal. Octarine core, abis Albert juga udah beres. Ya sekarang masalahnya ada 2 core, hitter, right click damage-nya sakit dari Life Healer. Sama juga kayak Exilan, terus offline-nya juga piercing BKB, bisa nyulik-nyulik. Double pula, refresher, RP, skewer. Bisa mode arise. Oh dia nggak bikin shard ya, si ini Magnus. Hah? MAG gimana? High ground? Aegis sisa berapa? 1 menit? Sebenarnya sih mending dikasih lesak sih itu Aegis ya. Suruh dia di depan ngancurin tower daripada Yanggat. Oke, edik. Ya, untungnya juga Boom gak ada yang bisa nyulik. Japoi beli Aghanim apa buyback? Masih jauh juga. Buyback tapi udah ready di 3 core-nya Boom. PMAG juga punya refresher RP, refresher juga dari Lesrak sama Aegis di Lifestealer ya. Yang enggak udah main sakit damage-nya FBZ ngapain bukan Magnus. Loncat aja dia mau ngapain. Dia punya hex ya. Ada hex. Eh baru mau dibeli. Cuman save buyback FBZ. MAG juga masih pelan tapi masih nyoba cicil Rax Tower. Dibantu sama Lesrak stun juga di situ ditaruh yang enggak awas mati. Mentang-mentang punya Aegis sementara BKB skipper gagal ada Eos, tapi mungkin FBZ bisa di-kill. Primal Speed langsung dibuka juga Max Nova. Langsung di Cyclone juga Silver Sucker dan Aegis pecah. Cosplay King Gabiga, Yanggat. Mungkin bisa bunuh dua kali, BKB pencet langsung, nyoba nyelesain itu Rax. Tapi RP-nya dapetin Lina, jauh banget range ada Etherlands. Di-steal juga Dragon Slayer, tapi Natsumi langsung buka lifesteal-nya. Satani keluar terkena bass di sini, mungkin bisa di-lockdown sama Yanggat. Gak bisa Yanggat ketakutan, dia langsung invest balik ke Ricky. Dan mungkin bisa dikejar sama Boom, ada Snowball keluar Miracle, masih bisa tergaulnya dan Treeman RP keluar langsung di skewer, bisa di chance stun di sini Lina nya gak ada satanik lagi sama BKB dan kayak bakal mati di sini Lina. Goodbye Tuskar juga bakal mati di sini Dragon Slayer sama Poloson dan Bayek dipake masih coba fight di sini sementara Sever langsung di seruduk sama Zeal dan Rax yang mungkin bisa diberesin mega aktif. Oh Japoi masuk lagi, awas dieback, loncat ke Rubik. Ada 4 staff, ice shardnya gagal, skewernya juga gagal dari Zeal. Untungnya buat Japoi, tapi tetap masih ada lesnak sama Nyx dan dieback langsung Japoi. Natsumi masih belum ada BKB, 40 detik. Dan trompet bunyi mega creep jatuh ke tangan MAG. Ya GG bang, bang udah bang. Bang udah bang. Ya GG langsung Natsumi. Hari-hari kalah main Lina, udah unggul 13 kalit ya. Udah unggul 13 kalit, main Lina masih aja nge-throw. Respect, respect, respect. Kagak respect Magnus anjir high ground-nya. Padahal tadi itu top rack sudah hancur itu. Tinggal back doang tapi tiba-tiba kena RP skewer. Terlalu arogan. Terlalu alogan kalau kata Jeki. So alogan ha. 2832 anjir dari 13 kalit. Di sini udah kena RP langsung balik arah ke arah MAG. Ya best of the series Boom. Harus kalah di game pertama lawan MAG. Timnya CEO Miju 3228 dari unggul jauh sampai kena comeback. Udah mulai lagi. Udah mulai lagi. Waduh nih langsung kena DM sayang ini. DM cinta dari betor-betor yang kalah ini. Jaki siring satu. Boom nge-throw betorsnya udah pada banting-banting meja, banting PC anjir. Nonjok monitor juga.
Belum mulai ya? Belum mulai kayaknya. Tom Jeki dulu dah. Lawan Miju aja susah anjir. Oh, ini udah mulai pada daftar lagi nih. PYW ke IG. Oh, ini udah sih PYW. Maki Forever jadi join Fart Studio anjir. Cabut dari Arkos join Fart Studios. X Arkos juga. BSJ Jenkins. Jeki. 19k network anjir. Seperti biasa dipucuk. Alakriti jadi join Solitude. Solitude nama ego. Ah, ini mah tim yang kemarin anjir, ganti nama doang. Ini tim Chana kenapa pada doyan ganti nama anjir? Solitude gak jadi Knights. Ganti ke Solitude. Flyby ala Kriti di QQ ego sama Ray. Oh, Ray kayaknya player Malaysia itu, seingat gue. Udah ada update lagi. Oh, nevermind ke Antarctic Penguins, tim China. MS, MMM, MMM player China ya, namanya juga China juga. Oh, MXJJ. Ini nevermind bisa ngomong Mandarin tapi gimana anjir? Main di tim China itu orang. Jeki. Jen lagi main, main apaan Jen? Lagi main Zen Esport. Turnamen apaan? Bukan. CJ online gak? CJ biasanya maksudnya offline mode Omekle. Kalau lagi nonton ya. Zen turnamen apaan? Aduh. RZ Elite Omni Invitational. Oh, RZ kemarin tim Myanmar apa Vietnam, gue lupa. Ya ini sih tim open qual juga ini. Elite Omni Invitational. Turnamen amatur apa apa? Gak ada di sini. Apa tadi namanya? Elite Omni. Gak ada. Oh ini. $2,000. Ya ini sih tim. Oh ada Kobolds. Lah single match anjir. Best of one. Best of one. Si ada aja turnamen best of one. Open qualifier ceritanya. Banda juga 3-1-3. Lawannya legend. Oh ada immortal. RZ sih seinget gue tim Vietnam ya. RZ Esport. Kemarin sempat main di open qual juga kalau gak salah naik season lalu. Oh immortal rank tinggi juga RZ. 560, 300, 3 digit. 3 digit. Best of fun. Ya boyo. Azura ini kenapa ada KL2Z3 ada Yabio 2 anjir. Mr. J jadi drafter anjir. Lord J jadi drafter. Iya boyo. Snapfire, Tuskar, SF Carry, CJ.
Lawan Morphling sih. Paling SF carry, Ember mid, CJ SF, Tuskar buat siapa? Sasupi. Tapi ada Snapfire juga, bisa Snapfire 3 juga. Mars. Last pick Mars. Hero-nya siapa? Azura last pick. Ember speed. Huskar dah, let's go. Main jorok. Huskar mid lawan Ember. SF bagus lawan mod. Kalau mid 1 lawan 1 sih bagus. Overall juga nice sih. Kayak kalau jadi banget sih main repot juga Morphling ketemu SF. Late game-nya juga strong SF, walaupun udah jarang di pick juga sih. Paling RTZ kemarin. Sisa yang lain masih pada kayak Furion, Lina kalau nggak di ban. Kemarin di Major. Ya RTZ juga SF-nya langsung di instant ban kan kemarin pas lawan Talon. Oh, Bounty Hunter, Mas Upi. Bounty Hunter mid lane, enak. Oh ada si Hao. Oh, ya Hao mantan pemain YG dia. Diganti sama KSH, KSH-nya malah nge-cheat. Wah, jangan-jangan pakai script juga nih Morphling-nya Hao. Ya Hao pemain YG sebelum KSH join. Diganti KSH, KSH-nya malah bikin timnya kena ban anjir. Ya bio Snapfire, WTD juga Snapfire spammer padahal. SNY. Iya. Yeah. Sasupi. Boom belum mulai. Belum mulai. Ya kemarin juga di turnamen Uban main Bounty Hunter mid juga sih Sasupi. Cuman gak ada yang bisa depanin ini Tuskar 4 juga. CJ lawan siapa? Mars Dark Willow. Ya ada repot sih ini early game ya Zen. Kecuali Mas Upi menang lane banget terus rotasi-rotasi dapat kill, ganking bawah, ganking atas. Kalau musuh laningnya gak ancur-ancur banget sih kayak bisa dihajar gitu pakai Arena Spear, Willow Terrorize. Ada Snapfire ya buat ngancurin Thompson. Cuma kombonya juga ada sih dari Zen, Tuskar Warus Punch, combo sama Mortimer Kiss. Tadi ada long range stun gak sih? Enggak ya? Ya enggak ada, paling Spear tapi susah juga kayaknya. Willow Terrorize juga belum tentu kena, Snapfire Mortimer Kiss. Mortimer Kiss. Oh ini ada caster juga ya. I would be a wreck. Alright, let's go. I don't consider myself the best player. Nah tapi sih harusnya enak buat Mas Upi. Gak begitu masalah ketemu Ember. Ntar dia bikin Vanguard early, gak berasa damage dari Ember. Damage-nya juga kebanyakan ya physical dari Jhina ada. Gak peduli sama Flame Guard. Yang penting enak. Colong duit pake Jhina ada. Vanguard beres, udah gak bisa diapa-apain Bounty Hunter. Paling maxin Kiwe juga. Shuriken toss, Jhina ada. Soalnya base damage-nya gede, Bounty Hunter. 60 base damage. Coiling Blade juga easy buat haras, enak juga buat last hit. Terutama sih buat haras yang pakai Jhina ada. Berapa duit level 1? 12. 12 gold steal. Enak! Ya paling hati-hati sama rotasi dari Willow, Sasupi. Tuskar juga mungkin rada susah juga buat ini. Soalnya dua hero STR di bawah. Harus... ya cutting wave lawan Undying dua hero STR. Kalau nggak ya DK easy buat steal STR. Damage orb-nya juga bakal sakit. Jangan main terlalu agresif. SN-nya sama Yabio di bawah. Walaupun kok potensial kill mereka juga gede sih ini. Snapfire sama Tuskar. Cuman ya ada Undying. Dua STR, dua hero STR di steal sih enak. Jhina ada. Kenapa gak main Huskar aja Mas Upi? Main jorok ya, dikit-dikit. Sasupi. Ya Vanguard beres jauh lebih gampang lagi landingnya. Kurir udah mati aja. GJ main SF.
Lord J kalau nggak salah lagi lustrik juga tuh WTW. Masih lustrik Lord J. Oh udah hijau lagi. Kemarin lustrik anjir 4 game. Habis win streak 5 game langsung lustrik 4 game. Lord J, Lord J. Ya atas juga udah pasti susah ketemu Dark Willow sama... Aduh, Mars. Hati-hati sama Bramble Mace, Curse Count Spear. Chance-nya lumayan sakit juga damage-nya. Makasih ya mas. Makasih ya mas. Mulai bung. Midun, beuh Midun udah top 10 aja anjir. Midun. Kok nongol juga anjir, oh udah. Ya, beresin cepet dah biar bisa sekalian nonton Jen. Jen Isprot. Ya Tuskar Mirana, balik lagi ke Tuskar Mirana. Zaman masih ada tim sering banget diambil tuh. Mirana Tuskar Rubik langsung dipick lagi sama Mid Avenue buat Poloson. Linanya justru di-ban sama Boom gara-gara Mid Avenue dapat first pick. Trend udah di-ban, Furion ban, DP juga di-ban. Next pick buat Mid Avenue. Agnus lagi, let's go. Gas lah Zeal. Rubik Magnus lagi. Rubik Magnus lagi. Brood Mother langsung. Ini 2-0 dong. Brood Mama. Ini Pangolier ban. No Slug ya, Slug juga ban. Pangolier, Slug, Pak. Nice hero juga buat lawan Brood Mother. Brood Mother. Ya Broodnya lepas langsung diambil ya. Zell juga doain buat main Brood sih dia. Brood Mama. Ya ada Mirana bisa beli Mac kali ini. Mac Griffs tadi gak ada yang bikin Mac Griffs. Tiba-tiba rata. Pipe juga gak ada. BKB late game sisa 6 detik ya udah damage makan tuh. Damage dari Bloodstone Lestrak. Bad Rider juga sama langsung di ban sama Boom. Next banner buat Mid Avenue. Mid Avenue. Ya, ini organisasi Malaysia juga nih Mid Avenue. Mid Avenue Gaming. Mantan timnya Ohio kalau enggak salah, MAG sama KYXY. KYXY. Radiance up banning time. Ember juga langsung diban, Bloodseeker, Pangolier mau diambil. Ya, Pangolier, Bloodseeker ban, langsung ambil Panggo. Ya, Panggo juga di Major udah turun banget drop-nya, pick-nya. Nisha terakhir main Panggo, rata juga. Eh, bukan Nisha, Zai. Ya, Zai main Panggo di upper bracket lawan Gladiator, rata di laning phase. Bengong doang, Monkey King juga langsung diban ya. Hero-hero yang bisa bunuhin inian, Spiderling. Naga juga diban, dan next ban-nya next pick-nya buat Mid Avenue. Ngambil hero siapa? Ya berarti Tuskar-nya buat Sapper Mirana X Nova. Jadi ngambil melee carry buat si Natsumi, range offline buat FBZ harusnya. Masih ada apa range offline? Furion di ban, DP ban, Visage kayak nggak main juga FBZ. Oh dia sering main Visage sih di pub games, cuman ya udah jarang di pick lagi Visage. Enigma masih ada cuman lawan Rubik bunuh diri kalau mau pick Enigma dan pak langsung diambil. Oh counter juga ya, counter lawan Panggo juga pak. Coilnya bisa nge-stop Panggo. Rolling Thunder dan Snapfire pilihannya, combo sama Coil juga. Coil Empower, Snapfire ulti, Snapfire 4 Brute apa Poloson Rubik ya, biasanya sih polos kayak tadi Poloson Rubik ya. Ya Poloson Rubik harusnya Snapfire berarti buat si Miju, CEO Miju. 10 seconds left. Well, 8 now. Dan next pick-nya buat Boom. Gak ada cancel Snapfire juga. Arrow ya stun-stunnya juga gak begitu reliable. Paling Tuskar Snowball Warus Punch. Pak mayan free makanya mungkin diambil juga Mid Avenue. Gak ada kayak Rubik, gak ada... Gak ada instant lockdown buat Pak. Nah, so far sih nice draft dari MAG. Snapfire. Rubik juga banyak yang bisa dicolong gitu. Arrow nice, Rolling Thunder nice. Snowball juga nice. Ice Shard. Horus Punch.
Yang next pick-nya buat Boom, hero-nya FBZ atau enggak Natsumi. Udah kelihatan juga match up-nya lawan Brute Mother. Makan tuh laba-laba di lane ya, Ngapsumi. Ya udah kelihatan lawan Brute, Monkey udah diban, Slug udah diban, Naga udah diban. Good luck. Ketemu Brute Mother dan next pick-nya Spectre. Spectre terakhir siapa? Savage ya main Spectre. Rata sama Liquid. Spectre ya strong late game hero, cuman 4 player lain, 4 hero lainnya bisa create space apa kagak. Paling kurang that's lockdown that's doang, Boom. Ya, ambil hero bling loncat mungkin buat si FBZ. Cuman kayaknya sama Tuskar juga nih pos 4-nya. Daxir mungkin. Ya Daxir enggak jelek sih ini kalau mau diambil sama FBZ. Soalnya selain nama range pos 3 paling ya sama Daxir, melee pos 4 sering dipikin sama Daxir juga kayak Earth Spirit, ya, NGX, IU doyan buat main kayak Daxir, masternya Daxir. GH sama main control. Daxir Earth Spirit lah, Daxir Clockwork. Ya gak jelek juga ini lawan Brute Mother, vakumnya nice, Wall of Replica juga scaling ke late game. Semakin strong hero musuh semakin strong juga Wall of Replica ilusinya. Deka, oh ya Deka juga langsung diban. Oh bisa panggo 3 juga. Ya, counter epak juga langsung diban. TA juga masih ada sih kalau mau ban counter epak lagi. TB juga langsung diban sama Boom. Dan last bannya buat Mid Avenue, ban counter epak lagi mungkin. TA masih ada, Kunka apalagi? Oh Tiny, ya Tiny juga langsung diban. Tapi paling panggo mid sih buat si Japoy. Masalahnya sih ya ada coil juga. Ada coil bisa di steal juga sama Rubik, hati-hati. Dan last ban carry buat Boom, carry Young God, alumni TP. TP Young God. Belum kelihatan juga offlaner-nya buat FBZ ngambil hero apaan. FBZ paling Daxir atau enggak range ke range offlaner. Melee range. Last bannya buat Boom dan Lifestealer. Ya hero yang bisa nge-break mungkin, yang bisa bikin Silver Edge buat lawan Spectre. Spectre atau enggak hero early game yang bisa pressure tower segala macem. Slug udah di ban, Slug ban, Blowseeker ban. Monkey King juga udah di ban. Furion juga udah di ban. Nah, last pick buat Young God. Hero carry harusnya. Ya udah pasti hero carry juga. Brute Mother offlane, pack mid. Ketemu Tuskar plus 1 harusnya. Tuskar 4. Last pick offlane. Bisa counter carry-nya mid Avenue. Dan last pick-nya, oh Ursa masih ada. Oke, Ursa. Ya, langsung Viper. Viper Tuskar, easy winning lane. Viper, let's go. Paling range offlaner ya, udah paling jorok sih Viper. Viper, Visage juga gak jelek-jelek amat. Enigma. Oke, Enigma pilihannya. Viper Tuskar lah harusnya. Enak-enak-enak gitu di lane. Apa itu? Kulit Monaman Idol. Saya server Tuskar, FBZ main Enigma. Ya, game changing ulti, cuman early gamer ada repot di sini, Boom. Enigma bukan tipikal hero yang rotasi-rotasi. Sementara panggo Tuskar hero rotasi banget. Ya minimal ada aura buyer dari sisi Boom, ada yang bisa beli aura item. Enigma bisa bikin Griefs, Pipe segala macam kalau butuh. Tuskar mungkin cukup sama panggo buat rotasi sama Mirana juga kan ada combo Snowball, Walrus Punch, Arrow. Enigma. Ya mungkin bisa delay sampai late game, Boom. Kayaknya playstyle-nya bakal kayak gitu. Delay sampai Spectre-nya Natsumi jadi Aghanim, mantap segala macem. Soalnya Mid Avenue juga gak punya tower hitter selain dari Ursa. High ground defense mereka juga strong dari Boom, ada Black Hole. Panggo Swashbuckle juga bisa beresin Spiderling. Bakal main lebih pasif daripada game pertama mungkin, Boom. Kecuali mereka menang lane banget. Spectre bisa jadi Aghanim menit 15 mungkin. Bisa main agresif baru kalau kayak gitu. Oh, ada Rubik lagi ya. Gelo.
Ada Rubik lagi, mending Viper itu anjir. Ursa udah kagak bisa nge-land itu sama Viper. Udah switch lane aja. Iya, ada Rubik anjir. Ya, game kedua Best of 2, boom di Radiant lagi. Udah kalah satu game, kena comeback, kena mental di game 1 sama Magnusnya Zeal. Sekarang game kedua Best of 2 juga, kalau kalah di sini ya 2-0. MAG dapat full point, sementara Colosser ya boom dapat 1 point, maksimal cuma dapat 1 point. Radiant ada boom, Sever main Tuskar pos 4, FBZ main Enigma pos 3, Panggua mid buat Japoy. Oh, ini Rubik game banget sih ini anjir. Rubik player sih udah ngiler banget ini ngelihat hero musuh kayak gini. Xnova main Mirana sama Natsumi main carry Spectre. Ada Mirana, Aro bisa dicolong, Telekines, Rolling Thunder, Black Hole, Tuskar juga nggak jelek. Ya hampir spellnya bagus semua mungkin kecuali Spectre. Ya, Spectre Dagger juga nggak jelek sih, sama Hauntnya buat bikin chaos. Sementara Dire ada MAG, Exilon main Puck. Pucknya juga Grandmaster, udah kayak player Depok ini anjir. Grandmaster Puck, Exilon. Puck mid, Miracle yang main Rubik kali ini. Ya gue mikir Snapfire di bawah apa di atas. Ternyata Rubik Miracle. Yang God main Ursa carry sama Poloson Snapfire bareng sama Blood Mother-nya Zell. Main Jorok langsung Zell. Hari-hari main Jorok. Zell. Ya Red Band 2. Armor tebel. Harasannya gak berasa dari Xnova sama Spectre. Ya bawah juga gak bisa main agresif, boom. Spectre Mirana gak begitu bisa buat nge-kill. Justru musuh Snapfire Mortimer Kiss. Silakan bola. Insightable Hunger. Lifesteal juga. Dua spell ini juga sakit banget magic damage-nya. Justru Xnova yang bonyok kalau dia nyoba threat hit sama Zeal Poloson. Zeal. Nah, midlane harusnya masih fun-fun aja buat Japoy sama Exilon. Paling ntar di teamfight Japoy udah pasti dijadiin target buat Coil. Pastiin Rolling Thunder ke stop. Ya itu masalahnya juga jadi lebih gampang lagi buat Puck nge-steal. Begitu Rolling Thunder kena Coil, dia diem di tempat. Udah kena list, nggak bisa buang spell lain, ya udah tinggal di-steal sama Rubik. Cuman apakah sejago Poloson? Rubiknya CEO. CEO Rubik. 6 win. 6 win doang anjir. Ya, FBZ juga main Enigma ini lawan Rubik. Udah kayak Kasane kemarin di Major anjir. Main Enigma ketemunya Trean sama Rubik. Hari-hari bengong doang. Cosplay Rusman. Main Enigma maju mundur. Nunggu dapetin Black Hole kagak keluar Black Hole-nya. Ya early game juga strong sih MAG. Ursa juga tinggal beli Battle Fury Bling. Bisa join fight. Kalau mau lebih aman lagi ya beli BKB dulu. Ya Roshan juga ntar bisa diambil early mungkin. Sama MAG ada Ursa. Sama overall juga Exilon so far sih kayaknya nggak begitu. Ya nggak ada lockdown buat Puck-nya. Jadi ya Grandmaster Puck juga harusnya bisa. Bisa ngedodge-ngedodge spell dari Boom. Ya hampir semua stunnya bisa didodge dari Boom. Kecuali mungkin Blink Tuskar Warus Punch. Kayak Arrow bisa di dodge, Melfish juga sama, ngeliat Enigma bisa langsung cabut. Paling Panggo Buzzer, begitu ntar jadi Buzzer di Japoy. Lumayan repot juga. Exilon. Natsumi juga threats langsung, paling standar Aghanim, Blade Mail. Blade Mail Aghanim. Ya soalnya main lama juga sih ini Spectre buat jadi kalau misalkan MAG mainnya agresif banget, lahan farm kayak bakal susah itu. Kayak kemarin Talon lawan Liquid. Linanya butuh farm, sama juga kayak si Jabez. Mikoto cuman bengong doang aja main Tuskar. Di pressure abis. Gak dikasih napas, gak dikasih farm. Terus Mike lagi kan cosplay Rusman. Angkat tangan ke arah 3-0 di grand final. Japoy coba ambil bounty dulu di jungle-nya MAG. Main bottle charge.
Bisa ngharas lagi pakai swash bakalnya. Tarah pak. 3 menit masih adem ayem. Masih adem ayem. Oh, Sefer. Ya, Melvis langsung lempar juga nyangkat. Coba mundur dulu. Nyangkat. Bawah juga masih main aman, Exnova sama Natsumi. Zell juga belum begitu main agresif, Snevar udah level 3. Ada level 2 di Scatter Blast. Exnova juga udah ada leap. Jadi harusnya aman dari cookies Scatter Blast. Eh, Gizer. Ipul lagi. Yang pasti 7-0. Itu jadi bahan abis itu anjir, fans MU. Udah masuk goa aja. Baru buka puasa udah masuk goa. Nah, Sapper juga udah dapat tag team level 3 juga. Ini bisa main agresif FBZ sama Sapper kalau mau nih. Meraka kalau offset bisa di kill banget ini. Oh, kena shardnya di situ ada tag team juga, Snowball juga ready dan udah multiplies. Itu enigmanya Eidolons yang enggak masih aman kayaknya, ada Ring of Health juga ya, masih aman. Yang nyoba ngincernya Miracle, cuman yang kena shard block malah nyangkat. Masih rada tanky Miracle. Hati-hati, telekinesis keluar. 4 detik buat Ice Shard, bisa di counter lagi ini begitu spellnya ready di Sever. Tapi Adolence udah habis, FBZ ya, 8 detik cooldown juga. Arcane Boots, smack Griffs langsung. Apa kabar Ibu? Nyangkat, oh Ramji juga fans MU ya dia. Nyangkat juga bakal mati kayak di sini dan Sever dapetin kill tapi udah polosan rotasi ke atas dan Sever juga bakal jadi threat-nya ya. Tapi enggak masalah buat Boom. Carry tuker support. Oh, Miracle bisa mati kalau ada Melvis. 3 detik ada Mango. Oh, satu hit lagi dari Dolons-nya. Masih bisa jaga jarak Miracle. Ramji baru ulang tahun kemarin, udah dikasih kado anjir sama Ipul. Tim favoritnya kalah 7-0. Sapper, rotasi mid lane, isiin botolnya Panggo. Mungkin sekalian Sekirun juga. Ada Exnova juga rotasi ke mid lane. Ya, Exiron udah di zoning out aja, ngeliat ada Exnova, Japoy. Dan rune-nya di atas, bisa diambil langsung sama Sever ya. Kurang ngaji sih ya Japoy. Rune-nya di atas lagi lah. The prize is mine. Nah, Nasumi 2 Red Band, Threat Snacks, Blade Mail udah pasti. Oh, Rolling Thunder, Exilearn, masih ada Wending Rift, dan udah habis Rolling Swash Buckle, masih nggak cukup. Nah, sempat Verifier sama Stick dipencet sama Pak. Oh, Cookies. Oh, nice dose dari Japoy. Tapi ketahuan ward-nya, jadinya. Udah pasti tahu Japoy. Kalau misalkan ada ward di situ, udah kelihatan ada Snevar nyoba ini. Langsung di ward juga sama Poloson. Ada Observer ward, makanya bisa tahu. Sapper, Refuse Rain Drops, FBZ juga langsung Magrius, Arcane Boots beres. So far di atas juga fine-fine aja. Ya lagi-lagi landing phase, boom. Ya lumayan unggul. Epak masih owning, cuman dua lane lainnya gak begitu ini. Gak begitu menang juga Yanggat. Oh, bisa mati lagi Yanggat, tapi belum ngebelah diri Eidolons-nya. Apa cukup damage-nya? Cukup ternyata, pas banget. Ngebelah diri lagi Eidolons. Jadi Gordon Rasmi. Ngapain sih Ramji? Lagi meta masak lagi. Udah di Bali Ramji kena list. Coil Cookies kena damage harusnya cukup dari shotgun Poloson. Mirana TP-nya lama banget ini anjir Exnova. Gak sempat buat nyelamatin Japoy. Nice ganking dari Snapfire Poloson. Poloson. Zeal, Soaring dulu next. Natsumi so far juga masih fun-fun aja di bawah. Malah belum dapat kill di bawah sama sekali, MAG. Snevar coba bantu mid lane. Ya udah level 6 juga, Zeal udah ada spawn Spiderling. Natsumi mau bikin apa nih ntar? Radiance? Radiance.
Ya, Sentry drop. Ada Observer Ward, Mayan, Gold. 130. Bursa juga udah masuk jungle, yang Guard. Fast Boot, Battle Fury. Ya, Boom sih landingnya selalu fine-fine aja sih mereka. Cuman kadang ya itu. Kadang pasifnya nyala, anjir. Udah kayak TP aja. High ground tiba-tiba rungkat. Kayak zaman waktu itu masih ada Drew, anjir, lawan TNC. Udah mau nge-high ground, susah banget. Tiba-tiba kena comeback. Shaker Morphling kombonya King Gabi. Nah, Natsumi Blade Mail udah pindah ke mid lane juga dia. Bawah udah gak bisa disinggahin. Tukeran nama Japo yang punya swash bakal buat bunuhin Spiderling-nya Brute. Ya, ada Rolling Thunder juga. Oh, smoke langsung, coba ngincar Japoy lagi kayaknya ke bawah. Coil udah ready lagi, Mortimer Kiss, belum level 6. Ya, tapi ada Blood Mother juga, Japoy, hati-hati. Mungkin Natsumi ngasih info, paknya ngilang dari mid lane, gak ada yang landing di mid. Sementara di atas, Sever sama Xnova coba ngincar CEO, Miracle, kayak bakal mati di sini Miju. Goodbye, oh, masih ada stick. Tapi kayaknya bakal diselesaikan langsung sama Sever sama Xnova, satu hit. Dan cukup arrow kena Sever, dapetin last hit ya. Sementara Japoy bakal mati juga di bawah, kayaknya Coil ready di Exilearn. Rolling Thunder, Coilnya miss dari Exilearn, dan Japoy aman buat kabur. Salah tebak nggak make map hack si Exilearn. Nah, TP out langsung balik ke mid lane. Sebelah tower atas sudah berhasil diambil sama Enigma. FBZ make bentar lagi beres. Ya, Japoy main hoki. King Gabi tur 2. King Gabi jadi streamer ya. Gacor itu si Gabi. Di Twitch-nya yang nonton 1K2K anjir. Kemarin gua cek pas lagi watch party major. Biasanya padahal Pinoy-Pinoy streaming-nya di Facebook anjir. Si Gabi pindah ke Twitch kayaknya. Soalnya kan kayak internet Pinoy juga kayaknya enggak friendly amat Twitch. Kayak Indo juga. Jadi streamer juga kayak Gabi. Rusman Pinoy. Excellent, bantuin Opa Lawson. Nyoba beresin stakan, Mac Bears di Enigma, Witchblade next. Overall masih fine-fine aja buat Boom. MAG juga harus nunggu minimal ada blink mungkin di Excellent. Baru lebih gampang lagi buat inisiasi pake Coil Mortimer Kiss. Gak ada yang buka fight soalnya. Brute juga paling standar. Oh, enggak ding, dia bikin apa? Poison. Enggak bikin Magdrift si Zell. Orchid. Dia mau bikin Orchid nih orang. Orchid masih pake Voidstone kan ya? Ya, kayaknya mau bikin Orchid si Zell. Ini biasanya sih udah pada bikin Magdrift-nya ya. FBZ juga punya Magdrift next. Blink BKB langsung next itemnya sama Shard. Jadi inisiator, Coil kali ini kena karena panggulir dan goodbye Japoy. Easy peasy buat ditangkap kalau Coil kena. Exilearn dapetin kill ya. Natsumi juga lah. Oke, gak ke Blade Mail ternyata. Echo Saber. Pertama kali kayak dibikin Echo Saber. Echo Sabre. Gak ada magic damage kan? Ya gak ada magic damage kalau misalkan di disassemble ntar jadi ini Mage Slayer. Ini gak ke Blade Mail, Natsumi Echo Saber langsung. Kayaknya pernah dibeli cuma gue lupa. Maksudnya sama player China ada sempat ngebeli Echo Saber. Cuman udah pada ke Blade Mail langsung sama Aghanim. Beli Aghanim gak dia? Apa ngebeli Aghanim jangan-jangan? Echo Saber mantap, bisa jadi. Oh, loncat karena Miracle dan Miracle tewas. Oh ya, Toru bikin Echo Saber. Cuman emang rada greedy sih. Farmingnya juga kayaknya gak secepat Blade Mail sih harusnya. Blade Mail sama Echo Saber kan cepetan Blade Mail farmingnya. Gak sekalian matens anjir. Ya, Spectre main variatif juga sih buildnya. Dari zaman dulu II sempat bikin Necrominicon di Spectre. Ya, Blade Mail yang bikin juga kan si Batman. Blade Mail Spectre. Necromicon juga sempat dibeli sama Envy buat farming Spectre jungling. Masih ada Mikon. Echo Saber.
Ya di Fusal juga itu seperti beli. Madness juga sama, S4 kalau nggak salah pernah beli Mask of Madness. First item buat Spectre. Apa Batman juga, gue lupa juga. Ya langsung Echo Saber Aghanim. Ya bisa di disassemble kayak Slark juga. Echo Saber ntar di disassemble. Beli Staff of Wizardry sama Blade of Alacrity. Asal jangan kayak Gabi, malah beli Ogre X-nya. Jadi Ogre X-nya ada 2. Malah Echo Saber-nya jadi-jadi lagi. Echo Saber Ogre X-nya jadi ada 2 aja. Diketawain sama Mochel dah. Klasik Gabi. Ya Ganym Echo Saber, pilihannya buat Natsumi. Build-nya Selak. Echo Saber disassemble jadi Aghanim. Cuma worth it apa kagak itu anjir. Farming juga kayak lebih cepet Blade Mail. Lebih murah apa sih? Lebih murah Blade Mail apa Echo Saber? Echo Saber 2500. Blade Mail berapa? Lebih murah Blade Mail juga sih. Cuma emang statsnya ya lebih gede sih Echo Saber. Ada mana Regen juga. Ya beda 400 gold. Positifnya mungkin bisa buat fight juga. Statsnya juga lumayan. FBZ juga langsung Link Dagger. Next. Oh, nggak jadi. Pipe. Nggak jadi dikirain mau langsung Link Dagger. Ya, Pipe langsung next buat FBZ. Nggak jadi Link Dagger BKB. Takut kena colong. Masih Miju. Ya, belum ada pergerakan lagi. 15 menit baru 7 kill. Lumayan pasif di game kedua. Kali ini Boom juga nggak seagresif tadi game pertama. Sementara yang angkat punya Battle Fury ya, bakal to the moon. Lalah, ada stakan ini. Enjoy banget. Kata Brook. Enjoy banget ini excellent. Ketemu sama Sever. Snowball langsung bisa defensive. Dan ya, miss arrow-nya juga sama. Enjoy banget itu yang angkat. Ya, Blink Dagger langsung next, 600 gold. Eh, enggak, ini Sever. Sever 600 gold, Blink Dagger. Facebook dulu buat yang angkat. Tapi paling juga BKB Blink. Excellent juga dapat double damage di rune. Oh, Irana, nangkep. Damage padahal nggak bakalan cukup. Dan Exnovarus tewas di tangan Zell. Udah pindah ke midlane Zell buat ngancurin tower lagi. Orchidnya udah beres. Baru mau bikin Griffs next. Thank you, sir. Pecing. Caster Indo terbaik, buset. Thank you. Thank you. Ya, Ganym langsung next, Natsumi. Buat Natsumi. BO2 ini game terakhir buat Boom. Ya udah playoff kayaknya Boom. Cuma nentuin upper lower mungkin. Cookies miss, Mortimer Kiss. Ada Moonlight juga, gak ada yang bawa detection. Natsumi harusnya aman. Mortimer Kiss gak bakal cukup sementara di... Oh, masih coba dikejar. Ya aman, gak detection juga. Ya di mid lane, Rubik juga harus tewas di tangan Sever. Combo arrow kayak itu sama Walrus Punch. Oh, ada Black Hole ke atas ternyata Hauntnya. Ya, dapetin kill karena Exilern, FBZ. Menatsumi. Dapetin Black Hole dan dapetin kill karena Exilern, gak bisa kabur. Oh, jadi keinget Saberlight gue anjir pas dia ngumpet-ngumpet di sini. Terus nge-Black Hole Nisha. Kayak nge-Black Hole dari pohon lah itu FBZ. Dari Fog of War. Ya, bawah sedikit ke-push. Ada Spiderling lagi bakal nge-push tower. Sementara Sever juga Blink Dagger bentar lagi beres. Jauh lebih gampang buat nge-catch. Nge-catch pack juga terutama kayak Warus Punch. Kalau timing arrow-nya perfect dari Exnova harusnya bisa di-chance-stun. Di Fusal udah beres juga di... Spiderling ya. Enak banget itu. Nyoy abis. Ya, Observer Sentry dibeli lagi sama Exnova. Cuma masih lumayan pasif game-nya. Ya, Boom juga sadar mereka cukup nunggu Spectre jadi. F tinggal ya berharap di F budget Black Hole ya. Soalnya banyak cancel juga sih buat Boom kalau Rubik nge-steal Black Hole. Ada Snowball, ada Swashbuckle Buster mungkin ntar dari Panggo. Oh, loncat langsung karena Brute Mother ada arrow, kena arrow-nya. Melfish bisa lempar, Coil keluar, tapi Brute udah pasti bakal tewas kena damage dari Natsumi. Sementara Rolling Thunder dari Japoy bakal dapet impi kapan lagi? Excellent, masih bisa Illusory op. Ya, berhasil kabur tapi Brute-nya harus tewas. Sementara Natsumi udah punya Ganym ya, tadi nongol. Ilusinya bentaran, nyoba nge-kill Brute. Udah balik lagi farming dia di atas. Udah di-disassemble.
Selak build Echo Saber into Aghanim. Cookies, oh nice roll up. FBJ, Pipe Shard, Bling BKB. BKB, Young God juga langsung BKB. Bling Dagger-nya on the way. Ya Bling Dagger beres di Young God. BKB next. Mungkin bisa Sneaky Rosh ntar kalau dapetin pick-upan ke arah Boom. Langsung coba Smoke Rosh, cuman ya ada Spectre juga. Oh, Milan ada fight lagi, Exilan masih aman, Telekinesis keluar, Spectre. Gagal dapetin kill tapi Miracle harusnya bisa di kill di sini. Datang Broodmother, Japoy harusnya bakal berusaha bakal keluar. Mortimer Kiss kayaknya nggak nyampe. Damage-nya masih nggak cukup, tapi nggak ada vision juga Zell. Sementara Pak-nya mati ternyata di buruk. Nah, kenapa? X-Nova kena arrow itu tadi. Ya Ruby juga mati dan X-Nova berhasil kabur. Sementara di belakang ada ketinggalan lagi di sini. Zell ketinggalan, rolling tadi pakai sama Japoy dan Broodmother yang nggak bisa kemana-mana di chance stun dan tewas di Tan Sever. Itu Pak kenapa anjir? Perasaan udah berhasil kabur tadi. Iya kena arrow. Di air runner up arrow so good. Oh tapi dapetin panggung sama Tuskar juga. Yang gat. Dia punya Bling Dagger dapetin kill kara Japoy Saper. Japoy Saper kenapa? Oh udah Haunt Shadow Step. Gak ada damage juga Natsumi. Tuskar kenapa anjir? Yang nggak bisa dapat double kill. Cookies, iya cliff damage. Yang nggak dapetin cliff. Pantes mati barengan. Eh ya sama mantap. Next buat Natsumi ada stakan juga di stakan sama X-Nova. Mantap next. Ursa juga BKB-nya ya ada stakan lagi buat si yang nggak. Ya udah punya Ogre X. Tinggal 2 material lagi. Excellent, SNK. Bling, SNK next. Broodmother juga Griffs pilihannya. Next, ya Orchidnya diduluin. Tapi tetap bikin Griffs juga. Buat Broodmother, Natsumi juga bakal bikin mantap next item. Bling daggernya masih jauh. Pipe dulu, Mac beres. Ya bisa cari pick up lagi, Boom. Kalau mau ada Moonlight. Ya langsung pakai ini juga. Smoke. Moonlight 17 detik. Coba langsung lari ke area jungle. Ada Haunt, ada Shadow Step. Jauh lebih gampang. Saver juga udah punya Blink Tower Ward. Melihat ada Miracle. Langsung loncat di Snowball. Ada Shadow Step dan tewas. Langsung di Warus Punch sama Saver. Natsumi dapetin kill pakai Shadow Step. Sementara Zell masih farming di area sini anjir. Tosan. Ya ketahuan sama Spider Ring. Udah nongol. Gak ada Rubik. Mortimer Kiss ready sini. Bisa bikin Boom cabut dulu dari Roshan Pit. Oh, Ursa dari sisi kanan mungkin mau nyoba loncat. Mortimer Kiss juga ready. Pak juga ready buat loncat. Udah ngosongin satu slot. Hati-hati Boom. Udah ready buat ngebegal Aegis. Dan Boom langsung reset dulu. Shadow Step keluar ke arah yang gak. Snowball langsung ke arah yang gak. In race-nya seperti pecat. Ada War Smash, ada Shard Block juga. Mungkin bisa loncat ke low ground, shard block. Kali ini nggak ada Earthshock lagi dan nggak ada Inrage dan harus tewas yang nggak tangkap sama Spectre. Loncat lagi ke arah Rubik, Miracle diincar juga sih sama Natsumi dan di steal tapi oh, gocek kemana? Oh. Balik lagi ke tempat awal dan tewas kena swashbuckle. Nangkara Messi gue anjir. Poloson, nyoba TP back, damage-nya ada coil juga dari Park dan ada Warus Punch juga dari Saver buat ngeduk Poloson sementara. Broodmother nyoba kabur, Zell, Exilan juga udah caw langsung pakai Bling. Balik lagi ke Roshan pick, Boom. Coba nyelesain Roshan dulu. 14-7, satu kali di Boom. Oh, ada Spiderling juga, Shadow Step lagi dan berhasil di kill pack-nya sama juga kayak Zell. Ketangkap juga di sini ada Midnight Pulse. Mau lihat Broodmother di mana? Spider Web-nya kena silence dan dipakai tapi nggak cukup buat kabur Natsumi. Berhasil ngejar lagi pakai Shadow Step dan FBZ yang dapetin kill dan Japoy ngembat Aegis-nya langsung. Diem-diem ngerosan sendirian Japoy. Ya, Aghanim langsung next. Ya kemarin juga Aghanim langsung itu siapa gue lupa. Nisha kalau nggak salah. Nggak bikin buzzer dulu langsung Bling Diffusal. Shard Aghanim. Ya ada Diffusal sini, nice juga.
Mungkin kayak Ursa mana langsung hilang karena swashbuckle di futsal. Belum pas Aghanim juga. Ya BKB bentar lagi beres buat nyanggat, Buzzer juga sama. Yang gak enaknya kali ini MAG gak ada ulti gede kayak tadi Magnus, rada susah buat team fight. Udah ya udah ada Griffs type juga ini dari FBZ. Team fight-nya rada susah MAG. Poloson juga langsung Aghanim. Aghanim langsung, nah, bisa muntahin temennya atau enggak creep. Yang guard BKB, Buzzer, ada smoke lagi dari Boom, nyoba lari ke area atas. Seper, X-Nova. Cari pick up-an lagi barengan sama combo Warus Punch Arrow. Ya, taruhin ward. Gak ada siapa-siapa di atas, artinya pada main di bawah. Pak juga di speed push di bawah, si Exilon. Ya, ini harus hati-hati juga main, oh, Shadow Snap keluar lagi. Langsung ini ada Pak. Tadi midlane juga ada yang ketangkep Sever, ngeliat ada Brood Mother bisa hold tapi telat, udah hilang langsung Sever jangkut, udah kebuka di sini, udah kebuka ultinya di situ. Sementara Rubik bakal dicel langsung, Sarp Slam yang gak cukup tapi ada Rolling Thunder, damage cukup ke arah Rubik, support tuker support, sementara di belakang pakai diincer sama Spectre dan damage-nya cukup, ilusinya dapetin kill di situ walaupun kena coil. Dan dua pick up-an ke arah Boom. Oh, yang gak? FBZ ada Black Hole. Gak mau dipakai, Rubiknya mati bang. Bisa di Black Hole, mungkin kalau mau Black Hole gak keluar juga dan tewas. Tangan yang gak. Mungkin temennya masih jauh juga, kayaknya Black Hole dipakai juga mungkin gak cukup. Oh, ini udah pakai juga soalnya. Oh, ada Shadow Step lagi, ngincer backline-nya lagi di situ tewas. Snapfire langsung sama juga kayak yang gak, udah gak punya in-range. Arrow-nya bakal kena dari X-Nova. Full long range arrow dari X-Nova. Dan Zell juga sama bakal di tag down sini sama Boom. Natsumi oke mantap dan gak ada mana lagi triple buat Natsumi. Ngap Sumi ngap. Apakah nge-throw lagi? Tapi kali ini positifnya gak ada RP. Gak ada RP, gak ada black hole, gak ada apalagi high ground ulti yang strong. Gak ada overgrowth. Palingnya coil. Cuman ya damage juga cuma dari Ursa dari MAG sekarang. Gak ada Lesrak yang bisa ngasih damage deras. Ya paling Mortimer Kiss, cuman ya ada Pipe Griffs juga kali ini dari Boom. Lebih aman buat teamfight ada Pipe sama Griffs. Ya atas Pak hampir tewas, mungkin bisa kabur. Bisa. Illusory Op. Nah, aman kayaknya Exilon, kecuali Haunt mau dibuang. Oh masih cooldown juga 1 menit. Ya, scan-nya telat, pakai udah cabut duluan. Ya, lagi-lagi tinggal masalah nge-high ground Boom. Apakah bakal kayak tadi lagi game pertama? Apa kali ini bisa? Kenapa ya tim saya susah banget buat nge-high ground? Ada aja yang nge-throw. Momen nge-throw-nya pas nge-high ground. Tim saya high ground kayak lebih susah daripada oh, ada Aghanim langsung hilang dua hero di situ kena cliff dari Yanggat. Tiba-tiba ada beruang loncat. Roll up keluar, Rolling Thunder bisa di-steal mungkin sama Merak. Iya Allah, dia nge-steal nge-steal roll up ya si Merak kalau bukannya Rolling Thunder. Nah, caw langsung, Japoy datang Shadow Step langsung langsung di sini kena silence, damage-nya masih nggak cukup. Mungkin bisa di-kill, nggak cukup juga. Ya, nggak cukup. Damage Orchid dari Spec. Arrow yang hampir kena lagi. X-Nova, excellent. Bisa orang di depan muka ngeluarin Rolling Thunder yang nge-steal malah roll up si Merak. CEO ini kadang-kadang malah roll up. Japoy, Aghanim bentar lagi beres. X-Nova udah ada Iuls. Spectre nangkep, Snapfire di bawah dan Shadow Step langsung ke arah Ursa. Yanggat kena Black Hole dan gak ada Rubik aman di sini buat ngebunuh Yanggat pakai Black Hole dan tewas langsung di tangan FBZ. Yanggat. Oh, ada Yus, Arrow di blok sama Spiderling. Pasif. Silence keluar tapi Pak coilnya miss, masih bisa kabur sih ini Japoy. Oh, kena lagi. Harus balik kayaknya ada ulti, nggak ada Shadow Step-nya. 5 detik lagi dan tewas langsung kena swash bakal dari Japoy. Ya, ditip langsung CEO Japoy batu banget. Nah, Natsumi juga langsung aja lagi pakai Shadow Step dan hilang lagi kena Aghanim swashbuckle dari Japoy.
Ya, ganti misil keras. Warin swashbuckle. FBZ, BKB next, Bling Dagger udah beres. Excellent nongol lagi di bawah. Ini main lawan Spectre juga udah kayak main lawan Ricky Shard sih anjir. Kayak farming di lane ngeri banget, tiba-tiba ada Shadow Step. Ada satu lagi hero musuh nongol selain Spectre. Sama kayak lawan Ricky. Tiba-tiba kena Sleeping Dart aja. Kena Sleeping Dart, kena arrow, rungkat. FBZ, BKB, Hex, pilihannya juga, dan smoke langsung dari MAG, Broodmother bentar lagi respawn juga. Poloson ready lagi buat lepehin Yonggot. Cuma belum ada target. Belum ada yang nongol di visionnya MAG. Zael, Griffs BKB next, Yonggot pilihannya ke Basher. Ya, Sever, gak ada detection, langsung mau response dia di situ keluar, Snowball, Inrage juga dipakai, ada... Polosan yang diincar tapi masih nggak bisa dikill dan malah Yanggat yang dapat tinggal ke arah Sever. Backupan datang di sini dari Boom, Panggo, nyoba ngincar Miracle, ada Melfis keluar, Rolling Tar juga masih buang dan Miracle bakal tewas duluan. Sementara di belakang juga Polosan hampir mati kena ilusi dari Spectre. Di belakang tewas Nefire dan Exilon masih bisa kabur kayaknya Fassive. Shao langsung pake Illusory Orb. Ya, dua tuker satu, nggak jadi Yanggat nyoba loncat, tapi ada Eul's Arrow ready. Ada Spectre juga mungkin bisa loncat. Inrex dipanggil lagi, datang Japoy, loncat langsung di belakang, langsung ngincer Karapak. Oh, kena Orchid, nggak ada Eul's, masih sempat festive untungnya buat ngindarin damage dari Orchid, tapi Yanggat. Damage-nya sakit juga dari Spectre, masih bisa kabur, kayak BKB, FBZ. Dapetin Melfish-nya di situ, udah punya Shard juga, tapi masih bisa John. Ke arah Orb-nya dan Ursa berhasil TP. Alpak-nya kena Snipe Swashbuckle dari Japoy. Sementara laba-laba juga kena Eul's Arrow combo. Ada Melfish lagi. Dan bakal mati juga Zael Swashbuckle. Dari Japoy dapetin kill ya. Dan 4 hero mati. Yang God doang yang berhasil kabur tadi. Tower bawah juga berhasil dihancurin sama Natsumi. Skadi pilihannya next. Langsung buat Natsumi. Ini Spectre-nya udah impossible buat di-kill kayaknya, kecuali ada yang bisa bikin Silver Edge. Ya, telekinesis nggak takut juga Natsumi. Ngap Sumi. Akhirnya nemuin lawan sepadan juga kata Bud. Rolling Thunder, coba nggak dapetin Vision. Ursa langsung loncatnya mana Natsumi, tapi masih ada Force Love. Japoy nyoba ngejar lagi di sini. Ada Cookies lagi di... Ulangin ke rumah pakai Cookies sama Polson. Coil di break langsung. Ada Mortimer Kisab kena arrow. Nice dari X-Nova. Roll up keluar. Dan roll up-nya di steal lagi sama Miracle. Doyan banget nge-steal roll up aja si Miracle. Natsumi datang yang gut. Oh, langsung di Bloodthorn juga di situ. Kena damage dan bakal cuma ada Black Hole dari FBZ. Dan mati. Rubik Bayback langsung buat nyolong. Tapi kayaknya gak bakal dapet. Sementara, oh mati kena arrow. Bisa pas X-Nova. Buset, gacor banget arrow-nya X-Nova. TI runner up arrow. So good. Ditip langsung sama FBZ Natsumi. Ya, Rax balik ambil langsung sama Boom. 3-2-11, 20k network lead. Shadow Slap lagi ke atas dan hilang langsung Snapfire. Di tangan Natsumi sementara Zeal. Kena block, Shard block, ada Spiderweb masih. Sementara GG diketik langsung sama MAG. Udah gak yakin bisa comeback, sekarang gak ada Magnus. Lagi bukan yang ngambil Magnus tadi. Second pick padahal free banget buat ngambil Magnus. Ngambil Broodmother. Makan tuh hero jorok. Magnus sih mungkin bisa menang lagi gitu. Second picknya malah Broodmother bukannya Magnus. Ya, game kedua dimana sama Boom. Satu sama seri bagi berbagi poin sama Mid Avenue Gaming. Kemarin udah menang-menang-menang lawan tim China. Sekarang seri lawan timnya Miju. Yang God, Jael, Poloson, Exilon, Miracle. Bakal ketemu lagi di Divisi 2, Boom sama Mid Avenue. Bracket udah. Bracket, mana udah diupdate? Oh udah. Oh Meteor udah ke eliminasi anjir. Ya Boom 4-2-1, 1 kalah sama Meteor anjir. Meteornya udah ke eliminasi. MAG mana? Oh di bawah. 041 masih belum menang. MAG belum pecah telur. Mereka besok ketemu siapa? Rose, Team Flow, Susmit.
sama Kiwe tim stakannya. Oh ini kayaknya seru nih, mungkin besok ini gue kasih. Ada patch baru juga ya, oh ya patch baru juga nih. Ya besok gue mungkin ngekas MLG Kiwe. Patch baru kan harusnya udah. Ya ini harusnya udah mulai patch baru nih di sini. DPC udah keluar belum sini? Belum ya. E-pulse, e-pulse. E-pulse. Udah keluar belum ya? Pendaftaran ya di e-pulse. Bisa kalah sama Meteor. Maklumlah oddsnya gede itu di boom. 5 lawan 5 saya. Apa belum? E-pulse lagi kan ya megang. Oh belum ya, belum dibikin. Patch turnamennya belum dibikin. Zen udah beres Zen. Zen is, oh belum. Masih lawan yang tadi Zen. Zen is pro. Rival sepadan Meteor anjir. Meteornya menang cuma lawan Boom doang anjir, sisanya kalah. Kryptonite-nya Boom Esport. Live bus patch baru, ya besok palingan. Udah masih banyak sih itu kayaknya. Ntar juga si Perch bakal live stream lama itu dia. Spesialis bahas patch. Purge, purge. Lawan siapa lagi? Lawan baru. Lah itu ada Strong Nine. Strong Nine. Top is missing. Lah ini mah apaan si Michael lagi nonton ini? Zen udah selesai apa belum? Apa sih tadi nama turnamennya? Oh ini nih. Kalah tadi. Lah kalah. Bagaimana? Kalah sama Hao anjir. Udah kagak ada game lagi kayaknya Zen. Apa namanya tadi? Elite Omni Invitational. Ada nggak di Gosu Gamer? Invitational. Oh nggak ada kayaknya anjir. Turnamen goib juga nih kayaknya. Gosu Gamer. Kok rungkat Lord J? 55-0-13-1-7 si Yaboyo. 18-0 anjir Ember Spiritnya. What the fuck? Kok menang Embernya ya? Kayaknya dibantuin ganking nih. Sasupi rungkat ya. Ini kalau landing kalah udah pasti susah ini. Bounty Hunter Snapfire kan 2 core nya. SF-nya harus angkat beban. Kayaknya gak ada patch turnamennya di Gosu Gamer. Ini kayaknya turnamen gelap. Turnamen goib. GG score. GG score. Gak ada juga. Ya gak tau turnamen kemana. Usop 1-7. Eh lanjut lagi besok deh. Lanjut lagi besok. Oh ini ada Facebook ya. Facebook.com gaming apotek dota. Radiant's middle tower is about to be a pile of smoking rocks. Gak ada juga anjir. Lanjut lagi besok jam berapa tadi? MAG besok. MAG besok jam 5 ketemu Kiwe, timnya stakannya Sang Titi. Ya bakal main di open qual juga kayaknya mereka. Ya bakal jadi lawan terberat Zen Spawn, Spawn mah udah divisi 2. Zen sama M11. Oh ya, Spawn udah daftar belum BTW? Spawn Major Registration Spawn. Oh belum. Masih sama mereka. Daya, Travins, Dalul, Jikroy. Belum ada yang di remove. Baru red doang. Belum ada yang dimasukin. Halo, ingat Spawn ya. Tutupnya tanggal 12. Nge-remove juga terakhir tanggal berapa nge-remove? Nge-remove tanggal 7. Oh lah hari ini dong anjir. Sekarang tanggal berapa sih anjir? Sekarang tanggal 6 ya. Sekarang itu tanggal 6. Oh besok nge-remove terakhir. Ya kalau Dalul sama Jikroy kagak jelas. Oh Mas Aros masuk hashtag Reaper. Ikutan tim Yatoy Mas Aros. Itu dari open qual juga hashtag Reaper. Terakhir buat ngedrop player itu tanggal 7. Sama terakhir nge-add player, masukin player tanggal 11. Jadi jangan lupa M11 kayaknya sih udah regis mereka. Ya M11 udah regis. Ya sama kayak Pota, Avicii baringin Ifrit. Are you happy?
can tell Dire's middle tower is in trouble from the way it's being destroyed. Lanjut lagi setengah 7. Lanjut lagi besok jam 5. Ya udah ada patch baru juga itu. QWL lawan Mita Venue. Ya thank you nonton, thank you donasi, thank you udah like, subscribe. Lanjut besok ada patch baru, turnamen patch baru juga itu si Miju lawan Sang Titi. Gua pamit undur diri. Thank you. GG. Looks like Dire's top tower is in some trouble.